bisa saja oke saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan ini marilah kita senantiasa mengucap syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bergabung dalam acara virtual visiting professor yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Buton Indonesia, Fatoni University Thailand, Yayasan Musa Asia Yasma Kamboja, dan Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Tak lupa saya ingin menyapa dan memberi penghormatan pada yang pertama, Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Ibu Dr. Wawade Alzarliani, SPMM, dan para wakil Universitas Muhammadiyah Buton. Salam hormat kepada Rektor Fatoni University Thailand, Asok Profesor Dr. Ismail Lutfi Jakapia. Kemudian salam hormat kepada Deputi Rektor for International Relation and Alumni Waton University Thailand, Mr. Profesor Dr. Sukri Laputi. Salam hormat kepada Presiden Yayasan Musa Asia, Yasma Kamboja, Profesor Muhammad Zain bin Musa PhD. Hormat kami kepada Ibu Dr. Herawati S.S.M.A. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Hormat kami kepada Bapak Dr. Nadir Lajamudi, SPD, MPD, Wakil Dekan 2 FKUP Universitas Muhammadiyah Buton. Bapak, Ibu, hadirin yang sama berbahagia, kami ucapkan selamat datang di Universitas Muhammadiyah Buton, even just only by virtual. Namun, diharapkan hal tersebut sama sekali tidak akan menyurutkan semangat dan kebersamaan kita untuk terus berusaha, bersama-sama menyebarkan ilmu, dan mengucapkan syukur untuk kita semua. Dan ilmu tersebut diharapkan bisa mampu untuk bermanfaat bagi orang lain. Kemudian, saya juga ingin menyapa para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Untuk bergabung dalam kegiatan ini, tentu ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagi Universitas Muhammadiyah Buton beserta seluruh pelaksana kegiatan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai, maka terlebih dahulu untuk kita menyaksikan video profil berikut ini.

Wadah pusat wawasan cemerlang Generasi soleh kemercu gemilang Hijau putih mengurah langkah Berkibar mencana minda merintis membantu insan mulia risalah Islam ke persada buana harum semerbak bunga tanjung berwangi bumi langit ditunjuk wibawa bakti penjana tamadun Budaya ilmu sampun bersambung bersatu pada pada Siti Fatimah Allah 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 menyatukan umat jiwa rombani reda Allah romba ai <silence> Sebuah dermaga para ilmuwan ha 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 Wadah pusat wawasan cemerlang Generasi soleh KEMERCU gemilang, hijau putih mengurangi langkah, berkibar mencerna dendam. Merintis membantu insan mulia, risalah Islam kebersada buana harum semerbak si bunga tanjung Berwani bumi langit dijunjung Wibawa di bakti penjana tamadun Budaya ilmu sambung bersambung Besiti Fatoni Tabur bakti bina jati diri Menyatukan umat jiwa Rabbani Reda Allah Rabbul Izzati Reda Allah Rabbul Izzati Reda Allah Rabbul Izzati visi yang diemban adalah terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan dan pembinaan bahasa. Sedangkan tugas dan fungsinya adalah yang pertama, pengkajian bahasa dan sastra. Yang kedua, pemetaan bahasa dan sastra. Yang ketiga, pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, fasilitasi pelaksanaan pembagian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra. Yang kelima, pemberian layanan di bidang kebahasaan dan kesastraan, serta yang keenam, pelaksanaan kerjasama di bidang kebahasaan dan kesastraan. Musik sesuai dengan Permendikbud nomor 26 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan salah satu fungsi yaitu fungsi urusan ketatausahaan. Fungsi urusan ketatausahaan merupakan salah satu fungsi pendukung dalam pelaksanaan tugas pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra fungsi urusan ketatausahaan meliputi penyusunan program anggaran dan laporan pengelolaan dan layanan keuangan pengelolaan dan layanan kepegawaian pengelolaan dan layanan ke rumah tanggaan dan persuratan dan pengelolaan dan layanan perpustakaan Bidang pembinaan adalah salah satu bidang yang menangani beberapa program antara lain penghargaan bahasa dan sastra, pelatihan menulis, sayembara penulisan, pembinaan komunitas literasi, penyuluhan bahasa dan sastra. Juga membuka rubrik bahasa, sastra, dan budaya, menerbitkan buku bahasa dan sastra, serta festival musikalisasi puisi untuk tingkat pelajar. salah satu visi dan misi kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara adalah melaksanakan program pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Sulawesi Tenggara. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya melaksanakan kegiatan pengkajian bahasa dan sastra, melaksanakan kegiatan revitalisasi dan konservasi bahasa dan sastra, melaksanakan penyusunan bahan kodifikasi kebahasaan dan kesastraan yang terdiri atas penyusunan kamus budaya Sulawesi Tenggara, penyusunan kamus di bahasa, bahasa Indonesia, bahasa daerah, penyusunan ensiklopedi penamaan lokasi Sulawesi Tenggara, penyusunan kamus bergambar, dan penyusunan inventarisasi sastra Sulawesi Tenggara. Selain itu, kantor bahasa juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik instansi pemerintah maupun swasta, yang dapat mendukung pengembangan kebahasaan dan kesasraan di Sulawesi Tenggara. Kegiatan lainnya adalah penerbitan berupa hasil penelitian, hasil pembinaan, dan hasil lomba. Kantor bahasa juga menerbitkan jurnal ilmiah kandai, majalah sastra dan budaya pabitara, buletin media Glittera dan majalah poksa. Mari kita wujudkan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam Literasi

Hmm. University of Muhammadiyah Buton or UM Bhutan is the business charity of the largest Islamic organization in Indonesia founded by Haji Ahmad this college is located in the heart of Balboa City, Southeast Sulawesi Province. This city is known as the owner of the largest castle in the world. On the other hand, Balboa City also has a strategic location as a connecting city in the western and eastern regions of Indonesia, so the service and trade sector continue to grow in line with the city's development. Babu City has variety of other potential ranging from estate crops, beautiful beaches, stunning natural and cultural tourism objects, and various Islamic historical relics of the Bhutan Sultanate. University of Muhammadiyah Bhutan through the governance principles of good university governance was present to provide answers to the needs of excellent and professional human resources through the implementation of education and teaching based on entrepreneurship conducting research and publications that are adaptive to technological developments and relying on community service based research and innovation the character of the students through the inculcation of the values of al-islam and muhammadiyahan supported by the development of global competitiveness becomes the strategic vision of University of Muhammadiyah, Buton. Public trust to University of Muhammadiyah, Buton proved by the increasing number of students from year to year, which in 2019, University of Muhammadiyah, Buton received more than 1,627 new students and is on the second position of Sotia Sulawesi in obtaining the number of new students. Universitas Muhammadiyah Buton memiliki visi menjadi universitas yang profesional, unggul dan islami yang memiliki daya saing secara global. Visi ini akan dapat dicapai melalui penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang islami dengan prinsip Good University Governance Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran secara profesional yang berjiwa atau penersip Penyelenggaraan penelitian dan publikasi yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat berbasis riset dan inovasi Penyelenggaraan pembinaan sivitas akademika berdasarkan nilai al-Islam dan kemuhammadiaan. Penyelenggaraan kerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga lainnya pada tingkat nasional, regional, dan internasional. In the field of University of Muhammadiyah Boton, Education, it continues to improve academic and non-academic services to its academic community Increasing the capacity and competence of lecturers continues to be a concern of University of Muhammadiyah Bhutan, with a series of various activities ranging from lecturer further study support, seminars, workshops, and lecturer internship programs. University of Muhammadiyah Bhutan has 147 lecturers who have master's and doctoral degrees there are seven faculties and 15 study programs including the faculty of social and political sciences consists of government studies and communication studies faculty of teacher training and education consists elementary school teacher education guidance and counseling indonesian language and literature education biology education early childhood teacher education Faculty of Economics consists of Accounting and Management Study Programs. Faculty of Islamic Religion consists of Islamic Education and Awal Asasiya Study Program. Faculty of Engineering consists of Civil Engineering Study Program. Faculty of Agriculture consists of Agribusiness and Aquatic Resources Management Study Program. Faculty of Law consists of low-study programs. To support the teaching-learning process and other activities, University of Muhammad Debuton has built representative facilities and infrastructure. It also completes campus facilities with library, mosque, internet network or Wi-Fi, civil engineering laboratory, basic science laboratory, computer and language laboratory, micro-teaching, Early Childhood Teacher Education Laboratory, Judicial Labor Counseling Service Unit, Wonam Korea Sterling Foundation, of is and Office of International, International, International Affairs in Hall, Samsuria Mimar and Representative Parking Area. University, University of Muhammad currently has three lecturing buildings, namely four floor lecture buildings on the Street Baba City and one lecturing building and two floor lecture buildings on Moros Bawu-Bawu Street. To support the student character, University of Muhammad has committed to develop the potential interests and talents through student activities such as at the faculty level, M.P.S. at the study program level, Student Art and Sport Activity Unit, Student Entrepreneurship Unit, tapas, The University of Muhammad Ibn has ideas to get global reputation It's demonstrated through various collaboration, both locally and nationally and internationally. Join the National Community and Cultural Program has been held every years since 2018 with foreign from China, Saudi Arabia, and Tajikistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan akademi Universitas Muhammadiyah Buton, penyelenggaraan tato secara holistik merupakan target kami. Dalam bidang pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton senantiasa berinovasi dalam transformasi pengetahuan kepada mahasiswa guna membentuk mahasiswa yang profesional dan berjiwa entrepreneurship beriman dan berakhlakul karimah berdasarkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Komunitas Muhammadiyah Beton memiliki visi menerapkan tata kelola berbasis kebijakan Visi ini akan dapat dicapai melalui pengembangan kompetensi dosen dengan pembangunan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan dan pelajaran secara profesional pengembangan IT yang berjiwa antar serta investasi pembangunan penelitian dan publikasi yang, berkontribusi optimal perkembangan ilmu pengetahuan di bidang seni berkomitmen penyelenggaraan pengabdian memberikan pada berbasis dan membangun tata kelola penyelenggaraan pembinaan keuangan yang sehat berdasarkan transparansi Islam serta, serta akuntabel UN Buton konsisten memberikan layanan akademis dan non-akademis yang inovatif. UN Buton memulainya pada saat pembentukan karakter mahasiswa baru melalui ISKI Training. WM Buton menyadari bahwa kerjasama adalah poin penting untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berdaya saing global. UM Buton juga memiliki komitmen yang utuh sebagai bagian dari perguruan tinggi Muhammadiyah dalam memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan al-Islam dan kemahmadiyahan seluruh sifat akademika khususnya dan masyarakat pada umumnya menuju masyarakat yang berkemajuan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kuliah di Universitas Muhammadiyah Betawi. Baik, terima kasih. Itulah video profil yang telah kita saksikan, dan dengan mengangkat tema budaya, tentunya ada beberapa hal dan nuansa baru yang kita lihat secara berskala Asia. Dan untuk masuk ke agenda berikutnya, yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya atau Indonesian Song, oleh karena itu akan dimulai oleh multimedia pada berikut ini. terima kasih. Ladies and gentlemen, the next agenda is opening remarks. Pada kesempatan ini, kami mengundang kesediaan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton untuk memberikan opening remarks sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan webinar Visiting Professor. Please welcome Miss Dr. Waode Alzarliani, SPMM. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah al la, haula wala quwata illa billahil Rabbi sari wa amri Wahulukdatan min lisani ya Yang saya hormati Pak Rektor Fatoni University Thailand, Bapak Asesor Profesor Dr. Ismail Lutfi Japakia, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Buton, walaupun melalui virtual. Yang kami hormati, Deputi Rektor for International Relations and Alumni Fatuni University Thailand, Bapak Profesor Dr. Sukri Langkute, sekaligus sebagai narasumber. Selamat datang, Pak Prof, untuk yang kedua kalinya. Walaupun ya, lokasi terima kasih, terima kasih. Walaupun melalui virtual yang saya hormati Presiden Yayasan Musa Asia Yasma Kamboja, Bapak Profesor Muhammad Zain bin Musafisti juga sekaligus sebagai narasumber selamat datang Prof di Universitas Muhammadiyah Buton untuk yang kedua kalinya yang kami hormati Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Ibu Dr. Herawati SSMA sekaligus sebagai narasumber selamat datang Bu di Universitas Muhammadiyah Buton yang saya hormati pula Bapak Dr Nadir Lajamudi S.Pd M.Pd wakil dekan 2 FKI Buton juga sebagai narasumber dan yang kami banggakan para peserta webinar internasional pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir dalam ruang Zoom meeting dan virtual visiting profesor dalam rangka memperingati bulan bahasa. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W. sebagai panutan dan rahmatan di alam. Bapak-Ibu hadirin yang sangat berbahagia mengawali sambutan saya pada kesempatan uh, pada hari ini. Tentu saya selaku Rektor Utas Muhammadiyah Buton mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para rektor baik dari Universiti Thailand maupun dari Fatoni University, baik pun naik. Pun dari Yayasan Musa Asia dan dari Kantor Bahasa Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam rangka memperingati bulan bahasa yang dilaksanakan oleh Untas Muhammadiyah Buton dan merupakan kerjasama dari beberapa lembaga. Tentu ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kami bisa menyelenggarakan kegiatan ini dalam skala uh, internasional. Tentu, pelaksanaan ini dilaksanakan secara virtual, dan semoga tidak mengurangi hikmat nilai dari kegiatan ini. Kami sangat menyadari bahwa kegiatan atau memperingati bulan bahasa sebetulnya merupakan momentum yang saling paling tepat untuk kita bisa memahami dan menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia yang mana kedudukannya sebagai bahasa nasional telah dikukuhkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan sebagai bahasa negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentu kita sangat meyakini dan menyadari bahwa eksistensi atau keberadaan bahasa Indonesia dalam keragaman budaya tentu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita kaji dan untuk kita telah yang kita jadikan dasar untuk pengembangan bagaimana ke depan sehingga bahasa Indonesia ini tetap ada dan melekat pada diri kita sebagai rakyat Indonesia yang sudah sangat kita kenal memiliki peranan yang sangat penting dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang ada bahwa Indonesia memiliki seribu bahasa tentunya tentu juga dengan seribu pulau, dan berbagai macam suku bangsa. Dan tentu kita sangat memahami peranan bahasa yang begitu sangat besar. Kita bisa membayangkan jika kita tidak memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang memiliki seribu bahasa, yang tentu akan memiliki penafsiran yang sangat berbeda. Sehingga kegiatan webinar kali ini akan memberikan pencerahan yang sangat besar kepada kita semua bagi para peserta webinar tentang bagaimana sesungguhnya posisi bahasa Indonesia dalam merajut dan bisa mengumpulkan atau sebagai pemersatu dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada yang menyampaikan orang-orang bijak dan berdasarkan hasil penelitian menurut Kaulusun 1998 dalam jurnal dialektika pada tahun 2014 menjelaskan bahwa dengan berbahasa kita bisa mengetahui kebudayaan seseorang, kita bisa mengetahui nilai yang dianut seseorang, kita bisa mengetahui perilaku seseorang dan kita bisa mengetahui jalan pikirannya dan kita bisa mengetahui kejujurannya. Oleh karena itu penting bahasa kita dudukkan sebagai dasar dalam ketika kita melakukan komunikasi dengan siapapun. Karena kita sangat menyadari bahwa bahasa itu merupakan sebuah sarana, ataupun wahana dan produk dari suatu kebudayaan. Dengan kita berbahasa, merupakan bagian dari etika yang tidak terlepas dari sebagai budaya. Bahasa merupakan bagian dari kebudayaan karena kita sangat menyadari kita tidak akan mungkin dapat berpikir tanpa adanya bahasa. Jadi, bahasa inilah yang akan mewakili mewakili diri kita ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Manusia sebagai homo simbolikum dan yaitu bahasa manusia menggunakan berbagai simbol yang lebih luas daripada homo sapiens manusia berpikir. Tentu ini merupakan dua kata yang membawa diri kita ketika kita akan menyampaikan, mengomunikasikan sebuah pendapat yang keluar dari pemikiran kita itu harus kita interpretasikan sebagai sesuatu yang akan mewakili diri kita. Sekali lagi, saya menyampaikan bahwa dengan berbahasa itu akan mewakili bagaimana pikiran kita, etika kita, dan kejujuran kita. Oleh karena itu, tentu narasumber yang diundang pada hari ini akan memberikan wawasan yang sangat jelas kepada kita untuk senantiasa berhati-hati dalam berpikir. Dalam menumbuhkan pendapat, karena itulah wakil dari diri kita yang sesungguhnya. Karena kita berpikir, itulah bahasa yang akan kita keluar, tidak akan pernah bahasa itu keluar tanpa kita pikirkan. Kemudian, perlu kami sampaikan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki peranan sentral dalam perkembangan intelektual, perkembangan sosial. Maupun pribadi peserta didik, dan tentu dengan bahasa Indonesia yang akan kita sampaikan, yang akan kita gunakan, yang akan kita implementasikan, akan menunjang keberhasilan kita dalam sebuah bidang yang nantinya tentu akan menentukan kesuksesan kita sebagai warga negara dimanapun kita berada, dan perlu saya sampaikan pula bahwa. Bahasa Indonesia yang kita sudah lama kita agungkan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari akan bisa menjadi penciri dan pemersatu kita sebagai warga negara Indonesia. Sekali lagi, sampaikan bahwa bahasa Indonesia itu, mari kita lestarikan. Bahasa asing itu, mari kita kuasai. Tentu, ini merupakan suatu statement dan simbol yang harus kita junjung tinggi dan senantiasa kita implementasikan. Sepintar apapun kita, sebesar apapun jabatan kita yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia, jangan kita lupa dengan bahasa Indonesia. Malah dalam sebuah kata pernah disampaikan bahwa keberadaan kita sebagai warga Indonesia, apakah kita berada di di luar negara Indonesia, disampaikan kita tetap menggunakan bahasa Indonesia yang menunjukkan simbol kita sebagai bangsa Indonesia, saya kira bapak ibu hadirin yang sama berbahagia, harapan kami dengan adanya kegiatan webinar internasional dalam rangka peringatan bulan bahasa akan semakin meningkatkan kecintaan dan kebanggaan kita dengan bahasa Indonesia, dan kita semakin kuat dan semakin kita bersatu untuk mewujudkan Indonesia maju dan Indonesia sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia dan para peserta webinar, marilah bersama-sama kita membuka acara dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan Bulan Bahasa dinyatakan saya buka secara resmi. Nasrulillahopatun karib wabak wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Boton atas sambutan sekaligus pembuka dari acara pada pagi hari ini. Kembali mengutip dari pesan beliau bahwa bahasa tidak hanya dijadikan sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa juga digunakan sebagai alat terpenting untuk dapat menjadi ciri khas bagi Indonesia dan negara-negara lainnya. Kemudian kita masuk pada agenda berikutnya, yaitu kita akan membahas beberapa topik dengan tema eksistensi bahasa Indonesia dalam ranah keragaman budaya. Teman-teman, ini adalah topik yang sangat menarik, dan para pembicara juga akan membacakan topiknya mereka sendiri. Tentu, hal tersebut. Tidak terlepas dengan isu-isu yang terjadi pada saat ini. Namun, sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan webinar. Pertama, untuk peserta webinar, silakan menonaktifkan speaker saat webinar berlangsung. Kedua, kami akan memberikan kesempatan kepada semua pembicara untuk menyampaikan topiknya. Ketiga, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan untuk diketik pada kolom chat atau komentar yang telah tersedia, dan dapat pula ditanyakan secara langsung kepada narasumber. Keempat, para peserta webinar diharapkan untuk mengisi absen kehadiran atau tautan yang telah dikirimkan pada box tersebut. Dan yang kelima adalah, silakan mengikuti agenda ini dengan baik karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman semuanya, for the first one, I will invite the moderator, Miss Waderiniati, SPD M Home, to continue the agenda. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah melimpahkan acara ini. Yang mana MC kita, pada hari ini merupakan Hmm. Language Master Duta Bahasa Sulawesi Muhammad Fahmi salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bukum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Agenda virtual visiting profesor dalam rangka peringatan bulan bahasa yang terselenggara oleh Universitas Muhammadiyah hmm. Indonesia atau University Thailand Yayasan Musa Asia Yasma Kambudia dan Kantor Bahasa Provinsi sebagai Tenggara. Tadi telah disampaikan oleh MC bagaimana teknik pelaksanaan pembinaan ini dan saya langsung saja akan mengundang kesediaan narasumber yang pertama. Dan narasumber yang pertama yaitu Ibu Dr. Haja Herawati Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu uh, di atas singkat dari beliau. Ibu Dr. Haja Herawati SSMA, pendidikan beliau S1 Sastra Inggris Universitas Hasan Makassar, S2 Linguistik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, S3 Linguistik Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pengalaman kerja Koordinator UKBI Provinsi Sulawesi Tengah dosen LB bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di Universitas Tadulako dan IAIN Palu saksi ahli bahasa di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, anggota Dewan Pakar Pembina Hizki Komisariat Soteng, anggota Ban ISM Provinsi Sulawesi Tengah, pengajar IPA di Universitas Maiju Chiang Mai, Thailand, instruktur literasi baca tulis tingkat nasional tahun 2019 sampai sekarang, peneliti dan penyuluh bahasa Indonesia dari sejak tahun 2005 sampai sekarang Balai Bahasa Sulawesi Tengah Dari tahun 2001 sampai 2020 Dan saat ini Beliau merupakan kepala kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tengah Sejak tahun 2020 Dan untuk karya dan publikasi Berupa buku ini sangat banyak sekali Saya akan mencoba menyampaikan satu saja Yaitu Kontak Bahasa Antar Komunitas ini Di Sulawesi Tengah dan juga makalah dan artikel beliau ini sangat banyak dan saya akan mencoba menyampaikan satu satunya di antaranya, yaitu tentang Communication Strategy of the winners of the for Foreign Speakers IPA at the Basic Level at Major University of Thailand International Junior Assistant Language and Itu saja uh, dari beliau dan langsung saja kesempatan saya kepada Ibu Dokter S SMA, Oke. Ya, baik. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat. Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Dr. Wa Alzarliani, S.P.MM. Yang saya hormati Wakil Rektor dan juga narasumber dari Universitas Patani Thailand, Profesor Dr. Sukri Langkute. Sampai ka, ajarn. Ya, sawadee ka, de. Okay. Ya. Yang saya hormati Presiden Yayasan Musa Asia dari Kamboja, Profesor Dr. Muhammad Zain bin Musa PhD. Salam, saya tidak tahu berbahasa Khmer, yang saya tahu hanya sok sebay. Ya. Dan yang saya hormati uh, narasumber lainnya, Dr. Nadir Jamudi, SPD MPD, dan teristimewa para peserta sekalian. Thank you for... Uh, Uh, this time, thank you to each and every one of you for being here today at this wonderful moment. It's such an honor for me to uh, to speak uh, on behalf of Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Tetapi saya akan uh, mempresentasikan makalah singkat saya dengan menggunakan bahasa Indonesia karena ini bagian dari soft diplomacy. Ya, yeah. baik. Uh, Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat yang diberikan sehingga bisa bersua di tempat ini dari bisa bersu, bisa bersua bisa berjumpa dengan perwakilan dari beberapa negara. Oleh karena itu saya ingin mengawali sebenarnya tadi dengan sebuah pantun. Burung murai tersangkut galah ada anoa disangka rusak. Mari ucap syukur alhamdulillah Atas berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, meskipun dalam situasi pandemi tetapi tidak mengurangi kegiatan kita untuk terus eh, menjayakan bahasa Indonesia dalam upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, baik untuk memanfaatkan waktu, saya akan eh, berbagi layar. Apakah sudah tampak, Bapak dan Ibu? Apakah sudah tampak? Sudah, sudah 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 tampak sudah ya baik uh, jadi uh, saya akan menyampaikan secara singkat saja terkait dengan diplomasi bahasa dan budaya melalui pengajaran DIPA karena seperti uh, yang disampaikan juga tadi oleh rektor Universitas Muhammadiyah Buton ibu Dr Waude Alzarliani bahwa memang bahasa itu adalah cerminan budaya suatu bangsa sehingga memang bahasa ini uh, bisa kita jadikan sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan budaya, untuk memperkenalkan adat istiadat yang ada di negara kita. dan ini secara singkat saya akan menyampaikan eh, terkait dengan visi dan misi kantor bahasa. jadi kantor bahasa provinsi sulawesi tenggara itu diresmikan operasionalnya pada 5 Juni 2004 sebagai salah satu unit pelaksana teknis badan pengembangan dan pembinaan bahasa kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi jadi, misi yang diemban salah satunya, saya tidak akan membacakan e, semuanya. Ada terkait dengan mewujudkan ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa, lalu ada praktik pendidikan e, literasi, lalu ada diplomasi kebahasaan. Diplomasi kebahasaan ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan diplomasi kebahasaan yang maju, lalu ada upaya pelindungan, serta ada pemberian layanan profesional. Nah, terkait dengan diplomasi kebahasaan ini. Salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara adalah pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Dan kami memiliki beberapa program yang terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai bahasa Indonesia, hal itu tentunya tidak terlepas dari Sumpah Pemuda. Nah, ini karena masih dalam suasana perayaan Bulan Bahasa dan Sastra dan saya ingin menggugah kembali semangat Para pemuda, para generasi muda Indonesia, jadi kita harus mengingat semangat Sumpah Pemuda, terutama di poin ketiga, bahwa. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dari poin ketiga ini, dari sumpah ketiga ini, ada beberapa catatan penting yang perlu kita pahami bersama, bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa yang utama. Nah, sebagai bahasa yang utama, bahasa Indonesia itu harus dijunjung, harus dihargai, dan harus dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia. Mengapa? Karena bahasa Indonesia itu juga tidak terlepas dan juga sebagai salah satu produk sejarah bangsa kita. Lalu bahasa Indonesia menjadi bahasa negara yang harus digunakan untuk kepentingan beberapa berbagi kepentingan baik untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi, budaya maupun pendidikan. Nah, kalau kita berbicara mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Sebagai lambang kebanggaan nasional lambang kebanggaan nasional kita bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri identitas nasional kita sebagai alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasa sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah sebagai lingua franca kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara merupakan langkah lanjutan dari pengakuan pada saat dikukuhkan dalam sumpah pemuda pada 28 Oktober tahun 1928 dan juga terdapat di dalam Undang-Undang 1945 di pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa nomor satu, lambang kebanggaan, lambang jati diri sebagai alat perhubungan. Mengapa? Di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke ada 718 bahasa daerah dan di Sulawesi Tenggara sendiri ada 9 bahasa daerah. Di Sulawesi Tenggara yang sudah teridentifikasi ada bahasa Tolaki, ada bahasa Munang, ada bahasa Wolio, ada Moronene, ada Cia-Cia, ada Culambacu, ada bahasa Wakatobi, ada bahasa Kulisusu, dan juga bahasa uh, kamaruna Sembilan uh, bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara yang digunakan oleh masyarakatnya ini yang mengikat kita adalah penggunaan bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia memang memiliki peran sebagai bahasa ragam tinggi, juga sebagai bahasa pemersatu. Sehingga, wajib kita lestarikan wajib kita utamakan penggunaannya. Nah, sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia tidak lagi hanya sebagai bahasa persatuan, bukan lagi sebagai bahasa persatuan, tetapi juga sudah berkembang sebagai bahasa negara, sebagai bahasa resmi di dalam dokumen-dokumen resmi kenegaraan harus menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ini pengetahuan. Sebagai bahasa penghela ilmu pengetahuan dan saat ini ada upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia dilakukan melalui beberapa upaya atau beberapa tindakan di antaranya adalah penyebar luasan bahasa Indonesia melalui pengajaran BIPA. Lalu ada upaya untuk pengayaan kosakata baru bahasa Indonesia dan ada upaya untuk penumbuhan budaya literasi. Nah, salah satu upaya yang dilakukan bukan hanya di dalam maupun di luar negeri adalah melalui pengajaran bahasa Indonesia bagi pengajar asing atau BIPA. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa e, di Indonesia ada sekitar 718 bahasa daerah kekayaan bahasa daerah ini memiliki peluang untuk menyumbang kosakata dalam bahasa Indonesia. Itu merupakan bagian dari upaya internasionalisasi dan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Jadi saat ini sudah ada sekitar 115.665 entry di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan potensi-potensi budaya lokal atau bahasa daerah lokal ini untuk menyumbang kosakata dalam bahasa Indonesia ini sangat besar peluangnya, dan juga memiliki uh, sebuah uh, indikasi bahwa uh, kekayaan bahasa daerah yang kita miliki itu benar-benar harus dijaga dan harus bisa menyokong uh, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita. Nah, ini secara singkat saja. Ini hanya de, eh, definisi terkait dengan diplomasi kebahasaan, bahwa diplomasi kebahasaan itu adalah salah satu cara atau strategi, atau suatu kiat eh, yang dirancang atau yang dilakukan secara sistematis. Jadi, untuk di, program diplomasi itu harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur, tidak bisa kalau hanya sekali atau hanya setengah-setengah, tetapi eh, kiat atau strategi yang kita laksanakan terkait dengan diplomasi kebahasaan ini benar-benar harus secara sistematis dan terstruktur untuk bisa mengembangkan dan membina. Bahasa Indonesia, baik internal maupun eksternal, terkait dengan strategi diplomasi Bahasa Indonesia. Diplomasi budaya dan bahasa adalah bagian dari kebijakan atau politik luar negeri, dan hal itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Bahasa adalah instrumen utama untuk mempromosikan budaya dan untuk mengembangkan citra positif tentang negara. Jadi, di mana-mana terkait dengan soft diplomacy atau diplomasi lunak, yang salah satu yang digunakan adalah melalui media bahasa. Kita memperkenalkan bahasa kita ke kancah internasional sebagai salah satu upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempromosikan budaya kita. Budaya kita yang begitu beragam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke di Sulawesi Tenggara saja keragaman suku yang ada di Sulawesi Tenggara memiliki begitu banyak kekayaan budaya yang sangat perlu untuk kita promosikan bersamaan dengan promosi bahasa Indonesia mengapa hal itu akan turut memberikan citra positif tentang Indonesia di mata dunia. Lalu eh, kaitannya dengan diplomasi kebahasaan bahwa setiap negara memiliki persamaan dan perbedaan poin Nah, kalau terkait dengan kesamaan ini, terkait dengan program pembelajaran bahasa bagaimana kita mau mengajarkan bahasa Indonesia terus terkait dengan mempromosikan kerjasama budaya jadi selain kerjasama kebahasaan juga ada kerjasama budaya dan juga mengembangkan citra positif sedangkan perbedaan yang terkait dengan karakter khusus masing-masing negara itu menjadi identitas Indonesia memiliki identitas tersendiri kan seperti itu ya kalau selama ini mungkin orang mengenal Indonesia itu identik dengan Bali saat ini sudah setakat ini sudah itu lagi apalagi dengan semakin masifnya pengenalan bahasa Indonesia di dunia luar maka masyarakat eh, luar masyarakat internasional pun semakin mengenal Indonesia bukan hanya dalam satu lingkup atau skop yang sangat kecil atau yang begitu sempit tetapi mereka mengetahui bahwa keragaman budaya keragaman bahasa di Indonesia itu begitu banyak dan sangat menarik setiap wilayah setiap daerah setiap pemilik budaya yang ada di Indonesia itu memiliki keragaman memiliki identitas memiliki ciri yang menarik, yang berbeda dari budaya lainnya. Lalu sebagai salah satu langkah lanjutan untuk uh, upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, maka pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa bagi siswa asing. Jadi ada program darmasiswa untuk memberikan kesempatan kepada pelajar asing untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Lalu terkait dengan kinerja antara lembaga-lembaga Indonesia yang peduli pada diplomasi budaya dan bahasa, akan membuat diplomasi bahasa Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi ini adalah kuncinya. Saat ini pun kita sudah memasuki tahun kedua pandemi COVID-19, tetapi pengajaran BIPA tidak berhenti, tetap dilaksanakan. Bahkan sekarang, pembelajaran BIPA itu melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan fasilitas media digital dan juga masih terkait dengan strategi diplomasi bahasa Indonesia ini secara ekonomi, peningkatan perdagangan dan investasi dapat menjadi pembenaran untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang penting setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan dan termuat di dalam terutama di dalam pasal 44 terkait dengan upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah inilah yang menjadi dasar pelaksanaan dari program BIPA sebagai langkah diplomasi kebahasaan untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Jadi melalui program BIPA ini disebarkan informasi kebahasaan. Jadi informasi-informasi kebahasaan ini disediakan sebagai sarana dan prasarana penyampaian informasi tentang Indonesia, tentunya informasi tentang Indonesia adalah informasi yang positif di mata dunia, kan seperti itu. Dan juga melalui program BIPA dilakukan uh, aktivitas kebahasaan uh, yaitu menyebarkan informasi tentang Indonesia sekaligus kita mengumpulkan. Jadi selain menyebarkan informasi kita juga mengumpulkan informasi tentang negara lain. Mengapa hal itu penting? Karena diplomasi bahasa dan budaya bukan berarti bahwa kita hanya memperkenalkan budaya dan bahasa kita, tetapi kita pun harus mengetahui informasi tentang negara lain. Kita pun harus mengetahui bahasa dan budaya negara lain sehingga nanti akan terbentuk kesalingpahaman, nanti akan terbentuk yang namanya uh, cross cultural understanding seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengajaran BIPA, maka misi pengajaran BIPA yang dilaksanakan selama ini yang pertama adalah memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia di dunia internasional dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di luar negeri, citra positif lalu meningkatkan mutu pengajaran BIPA baik di dalam maupun di luar negeri jadi setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan mutu pengajaran, karena metode pengajaran di satu negara itu pasti akan berbeda dengan metode pengajaran di negara lain, dan saya sendiri ada sedikit pengalaman mengajarkan BIPA di Universitas Meco di Chiang Mai selama kurang lebih dua semester jadi memang sangat menarik upaya untuk memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia, dan di sana antusiasme pembelajar BIPA itu sangat tinggi dan misi yang lain adalah meningkatkan kerjasama, kerjasama yang yang lebih erat dan memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga penyelenggara pengajaran BIPA baik di dalam maupun di luar negeri. Dan misi yang lain adalah meningkatkan mutu sumber daya penyelenggara pengajaran BIPA di dalam dan di luar negeri. Jadi badan pengembangan dan pembinaan bahasa juga senantiasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan program pengajaran BIPA ini. Nah, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan sekaitan dengan pengajaran BIPA. Jadi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu menggunakan buku ajar namanya Sahabat Indonesia dari Sahabat Indonesia 1 sampai 7 dan materinya itu sangat beragam karena memang untuk pembelajaran bahasa Indonesia kepada penutur asing itu sangat berbeda dengan pengajaran bahasa Indonesia kepada penutur jati sehingga memang materi-materi materi yang diberikan itu mulai dari hal-hal yang begitu sederhana misalnya tentang keluarga, tentang warga tentang budaya Indonesia dan sebagainya, lalu beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang eh, menarik minat para pembelajar itu diantaranya yang terkait dengan makanan khas Indonesia, dengan tarian, seni budaya Indonesia, nyanyian-nyanyian yang ada di Indonesia, pakaian adat dan sebagainya, dan itu semua menjadi bagian yang terintegrasi di dalam program penyebarluasan informasi mengenai bahasa dan budaya Indonesia. Dan peserta kegiatan pengajaran BIPA ini juga. Beragam, ada mahasiswa, ada pelajar, ada pekerja profesional, ada masyarakat umum, dan saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman saya ketika saya mengajar di Universitas Meco juga pernah diundang dari departemen departemen pariwisata kerajaan Thailand di Bangkok untuk memberikan pelatihan kepada 40 orang pemandu wisata yang ada di sana dan mereka sangat antusias untuk mempelajari bahasa Indonesia karena itu katanya terkait juga dengan faktor apa, aspek ekonomi karena begitu banyak wisatawan dari Indonesia yang berkunjung ke Thailand. Lalu, terkait dengan kemahiran berbahasa sama, pengajaran bahasa Indonesia juga ini mengacu pada empat kemampuan dasar yang harus dimiliki, yaitu: kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, dan juga kemampuan menulis. Nah, ini saya ingin memberikan sedikit saja data mengenai pengajaran BIPA di luar negeri ini saya mengambil uh, contoh yang ada di uh, di kawasan Asia. Jadi uh, pada tahun 2015 sampai dengan 2019 ini mengalami peningkatan. Jadi uh, banyak lembaga saat ini saja sudah begitu banyak lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan ada lembaga atau institusi atau uh, sekolah ataupun perguruan tinggi yang sudah benar-benar uh, menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai salah satu mata kuliah pilihan yang favorit di di luar negeri, seperti itu khususnya di kawasan Asia. Jadi kalau untuk pengajaran BIPA di Thailand sendiri untuk data tahun 2019 itu kurang lebih 650 pemelajar yang tersebar di perguruan tinggi dan juga di sekolah-sekolah. Jadi di, baik di Thailand Utara maupun di Thailand Selatan. Jadi itu memperlihatkan kecenderungan kenaikan dari minat setiap, setiap tahunnya pembelajar BIPA yang ingin mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Nah, terkait dengan pelayanan profesional program BIPA di dalam negeri, kami juga melaksanakan program pelayanan BIPA. Jadi pelayanan profesional untuk uh, program BIPA di dalam negeri yang dilaksanakan di seluruh balai dan kantor di Indonesia sebagai unit pelaksana teknis badan pengembangan dan pembinaan bahasa itu ada tiga model kegiatan. Model kegiatan yang pertama adalah bimbingan teknis. Lalu ada forum ilmiah dan juga ada diseminasi yang terkait dengan kewibaan, terkait dengan upaya memperkenalkan bahasa dan budaya karena bahasa dan budaya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan di dalam budaya terdapat kekayaan sastra dan bahasa yang harus nanti saya dilestarikan cerminan eh, budaya dan masyarakat Indonesia itu tercermin melalui bahasa Indonesia nya kan seperti itu eh, dan terkait dengan pelayanan profesional ini pemfokusan layanan profesional program BIPA di wilayah kerja itu eh, bertujuan untuk memprioritaskan peran balai kantor bahasa sebagai pengelola jadi sebagai pengelola kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan program DIPA di dalam negeri untuk memenuhi target keluarannya yaitu lembaga terfasilitasi layanan profesional program DIPA khususnya di dalam negeri. Dan setiap tahun juga Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan seleksi untuk pengajar DIPA di luar negeri. Nah, ini uh, secara singkat saja untuk permohonan layanan BIPA. Jadi, ada beberapa tahapan, jadi harus mengajukan surat permohonan dulu, dan uh, setelah itu dilakukan koordinasi untuk penyediaan narasumber atau pengajar BIPA, lalu dilaksanakan uh, pelaks uh, pelayanan pengajaran BIPA. Dan ini bisa di, uh, diberikan layanan ini khusus untuk di kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk layanan BIPA ini, info layanan BIPA ini bisa diakses di tautan seleko Kemdikbud.co.id. Jadi, selek. .co di dalamnya itu begitu banyak informasi dan uh, saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada pihak Universitas Muhammadiyah Buton yang sudah menginisiasi untuk kerjasama dengan kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga mudah-mudahan program-program kita ke depannya itu bisa kita laksanakan, bisa terkait dengan program pelayanan BIPA dan juga program-program lainnya. Itu harapan saya dan itu mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan kalau terkait dengan perguruan tinggi di luar negeri, badan bahasa juga sudah melaksanakan begitu banyak kerjasama khususnya untuk wilayah Asia yang paling banyak, termasuk di Eropa. Di Eropa juga sudah banyak. Dan kecenderungannya itu setiap, setiap tahun mengalami peningkatan. Nah, ini bagian terakhir dari paparan Salim dia saya. Mari kita wujudkan trigatra bangun bahasa yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Terima kasih. Izinkan kalau tadi saya sempat membuka dengan sebuah pantun, saya ingin mengakhiri juga dengan sebuah pantun yang sudah sangat umum. Yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. bahasa dalam hal ini BIPA sudah menjadi suatu pelajaran yang menjadi ajang diplomasi bahasa dan budaya. Ya, selanjutnya kesempatan berikutnya saya akan langsung menuju kepada narasumber kedua dari Fatoni University Thailand. Namun sebelumnya saya mau menyapa dulu saat ini di Zoom telah hadir Ketua Prodi Bahasa Melayu Fatoni University Pak Ku Ares Tuan Dolah, Selamat datang, Pak. Selamat bergabung, dan juga Pak Islahudin, Beliau merupakan dosen Indonesia ini yang sudah menjadi pengajar di Fatuni University Thailand. Ya, mungkin sudah kurang lebih tiga tahun, Pak. Ya, dari sana, ya, luar biasa sekali. Ini sudah menjadi pengajar di sana, dan perlu kami sampaikan, Bapak Ibu semua, bahwa di Fatoni University Thailand ini, di sana ada jurusan bahasa Indonesia, ya begitu ya, Pak Kaprodi ya, ya yang alhamdulillah sekali ini bahasa Indonesia di sana menjadi suatu bahasa yang diperhitungkan di sana. Jadi pengajar-pengajar Indonesia pun bisa berkesempatan ya ke sana ya, Pak, untuk bisa uh, tadi Ibu uh, Dokter Hera juga sudah ke Thailand juga sudah mengajar Bipa, luar biasa sekali ini ya. Baik. Uh, saya langsung saja ke narasumber kedua yaitu uh, saya akan mencoba membacakan sedikit dari uh, CV beliau Profesor Dr. Sukri Langpute as Deputy Rector for International Relations and Alumni di Fatun University And then uh, Academic Background, I want to read for you all bachelor of islamic refill knowledge and heritage second class upper honors international islamic university in malaysia kuala lumpur malaysia and then bachelor of human sciences in political science first class honors international islamic university in malaysia kuala lumpur malaysia and then phd in international relations jinan university guangzhou people's republic of china and then administrative experiences a uh, member of yala rajabat university's council and an assistant to the director for academic affairs and research dean faculty of liberal arts and social sciences yala islamic university vice president of southern thailand political science and public administration association vice president of southern thailand university for peace national Hajj committee of thailand Standing Committee for House of Senate and Education, Standing Committee for, our, for, house, for House of Parliament on Islamic Affairs. And then for his academic experiences, uh, Visiting Scholars at International Public and Management Administration, Malaya University, in Malaysia. And then Academic Fellow, Center of Peace Studies and Conflict Management of Chula Chulalongkorn University. Visiting Professor at Sotis Asian Institute and Academic of Overseas China Studies. Ya, dan uh, beliau juga sudah mendapatkan awards and penghargaan, ya, penghargaan yang berupa one of the 500 most influential Muslims in the world 2009 by the Prince of Wellbeing Talal Center for Muslim Christian Understanding, Georgetown University. Dan juga Muslim Youth Ambassador of Peace International appointed by Jamia Singapore and Isusko, 2016. Ya, itulah... Uh, Sedikit uh, dari biodata uh, beliau dan langsung saja saya mempersilahkan kepada Bapak Profesor Dr Sukri Langpute untuk memberikan materinya. Time is yours, sir. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, uh, the moderator. Uh, first of all, I would like to thank the rector of uh, Muhammadiyah Butan. Ibu Rektor, terima kasih. Alhamdulillah, berkatnya MOU kita. Alhamdulillah, hari ini kita bersama di satu webinar. Alhamdulillah, walaupun pertemuan kita adalah pertemuan virtual, tapi saya yakin bahwa barokat dan nikmatnya tidak terkurang. Insya Allah, thanks for the first uh, speaker, uh, Dr. Hira, for your very informative uh, presentation, and we learn a lot from your presentation just now, even. information about uh, sending bipa teachers to thailand i just got the number now from you yourself and also i was surprised when uh, you know the number of uh, indonesian language teachers are also sent to northern thailand and Mefaluang university Naresuan university which are leading universities in in the northern thailand i am now sekarang ini thailand Mertua saya berada di sini selama 15 hari dua minggu. Jadi saya baru saja ke Mephalong Universitas dua uh, hari lepas dan uh, saya baru saja tahu bahwa di sana juga ada guru-guru bipa ya. Uh, Alhamdulillah. Karena Mavelon University is one of the uh, most beautiful campus in Southeast Asia. if i'm not mistaken and and it is uh, i will send some photos of my fellow university it is greenery campus and it is a very promising one they are going towards uh, world-class university well uh, i'll be uh, using bahasa and uh, bahasa indonesia and bahasa in English, inshallah uh, just to show how we bridge the languages together Uh, Walau bagaimanapun, oleh karena saya adalah cucu, kicik dari kakek-kakek saya yang berasal dari Indonesia juga. Tapi di waktu itu mungkin belum lagi ada Indonesia. Sudah ratusan tahun mereka hijrah dari Kepulauan Jawa ke Sumatera, dan dari Sumatera ke ke Thailand Selatan, dan akhirnya kami sudah jadi orang Thailand. Gitu. Jadi Uh, saya kalau sebut di dunia ini ada dua tempat selain dari Mekah dan juga Madinah yang saya bisa tidur, uh, yang saya bisa makan, sedap tidur lenyap, yaitu di uh, Cina itu sebelah keturunan ayah saya dan uh, Indonesia sebelah keturunan ibu saya. Alhamdulillah. So apabila saya ada uh, invitation, invitasi dari Indonesia, uh, saya tidak akan say no, but I will say yes but walaupun tidak bisa saya juga bisa yes but tidak bisa alhamdulillah uh, my 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 topic will be Indonesian language as a regional socio cultural bridge in Southeast Asia karena yang disebutkan oleh Dr. Hirata tadi yaitu di ASEAN uh, khususnya dan juga di di di, di Asia uh, umumnya bahasa Indonesia adalah dikenali sebagai bahasa Not only for cultural but also for business uh, uh, business uh, linkages, business ties. So dengan itu saya menggunakan topik ini karena untuk menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bisa jadi bahasa bukan hanya cultural bridge bahkan socio economic and even political bridge. I will say I will show you dengan secara konsep karena waktunya cuma 15 menit tidak bisa lebih dari 20 menit insya Allah karena selepas saya ada lagi dua narasumber yang masya Allah saya, saya yakin bahwa uh, peserta hari, pada hari ini akan uh, bisa mendengar bagaimana orang Kamboja juga bisa berbahasa Melayu bagaimanakah bahasa Melayu dituturi ataupun bahasa bahasa ini dituturi di di di, 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 di apa ini di kawasan Cambodia uh, uh, dan juga Vietnam oleh keturunan-keturunan Cham nanti Prof. Zain Musa, teman saya, teman karib saya, orang Masya Allah usahanya, walaupun beliau lama di Malaysia, lama juga di Perancis, tapi usaha beliau untuk mengangkatkan dan empower umat-umat Islam di Kemudia begitu terserlah di sana. Alhamdulillah. Oke, saya akan teruskan pembicaraan saya dengan basmalah Walaupun isu yang kita bicara sekarang ini, walaupun you know, diplomasi yang disebut oleh Dr. Hira tadi adalah diplomasi bahasa, diplomasi budaya, walau bagaimanapun ini sebagai ibadat. Jadi kita harus mulakan dengan basmalah. Dengan basmalah insya Allah kita bisa adakan barakah, kita ada, bisa dapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat bahasa itu Masya Allah. Nikmat bahasa itu Masya Allah. karena bahasa bukan walaupun bahasa Indonesia. Ini bukan bahasa hak orang Indonesia. Ini bahasa Indonesia sebenarnya adalah universal language. It is for all, not only for Indonesia. Just like the Arabic. We are speaking Arabic and Arabic language is not for the Arab. It is for everyone. I myself I myself I learn Arabic. Saya belajar bahasa Arab sampai bisa tutur ini dari guru saya yang beragama Kristen. Saya lama belajar bahasa Arab dari gurunya yang beragama Islam tapi saya tidak bisa ngomong bahasa Arab. Tapi akhirnya saya bisa belajar bahasa Arab dengan orang Amerika yang memang S1-nya bahasa uh, uh, English literature, S2-nya bahasa Arab, S3-nya bahasa Arab dan akhirnya dapat profesor full professor in Arabic language. Because he said I forgot to uh, to get married because I love Arabic language. Nasitu So somebody who love Arabic language and he's not Arab and he's not even Muslim. Finally he even forgot to get married. because he loves arabic language he conducted a lot of research so the way i learned arabic from him mashallah it's much better than the way i learned arabic from uh, my, my, my arabic teachers by arabic muslim teachers before so just like Uh, the same, I think Indonesian language is also the same. Ini bukan bahasa untuk orang Indonesia saja. buktinya banyak sekali. Saya nggak ada bisa, uh, tidak ada waktu untuk ceritakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah universal language. Saya ke Europe, saya ke Afrika, saya ke Amerika Syarikat, saya ke Australia, dan juga saya ke Asia. Itu lima benua mempunyai rumpun-rumpun uh, yang menggunakan bahasa Indonesia walaupun mereka bukan orang Melayu mereka bukan orang dari dari region kita oke okay. next one is to make it international for your conference so biarlah saya gunakan empat bahasa empat bahasa ini adalah empat bahasa yang kita uh, tutur yang kita pakai yang kita use as the language of uh, uh, ini conducted for languages in our campus jadi kalau Ibu Rektor dan juga Dr. Hera kalau datang ke kampus kami akan melihat bahwa di 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 the front door of our university we do have uh, four languages. This is the only university I think in Thailand which we have four languages, you know, uh, of the name. Okay, so assalamualaikum in bahasa Arab, kokwam santi cumi datan dalam bahasa Thailand. Peace be upon you in English and salam salam sejahtera ke atas anda. Ini bahasa terakhir ini kami masih Panggil bahasa Jawi, uh, tulisan Jawi, bahasa Melayu tulisan Jawi. We are not Java, we are not Javanese, and 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 Thailand, uh, Southern Thailand is not a part of uh, uh, Javanese Island or Java Island, but still we 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 we, we, we call this uh, script as a ja, Jawi script. Well, saya akan bicarakan tentang who, uh, ya, why, when, where. yang menjadikan bahasa indonesia itu sebagai bridge bridging of socio cultural uh, uh, bridging so there will be two factors the first is internal bridging factors indonesians is everywhere i travel to many countries in the world even though very remote part of romania finally i found a small indonesian restaurant but even though they, they are only two tables but uh, he said i mean the owner of the restaurant said i mean a lot of people like to come to indonesian restaurant in winter because uh, because of uh, the food you know the taste of indonesian food is good for them to warm up themselves in in in, in winter so can you imagine that uh, when we go to indonesia uh, when we go outside indonesia in all parts of the world you can normally find indonesian people and then you can listen to indonesian language and finally you will enjoy indonesian food especially things uh, like in taiwan even in taiwan you go to taipei you can see a lot of indonesian uh, people speaking indonesian and you can see even chinese uh, taipei uh, speaking also indonesian uh, to indonesian people itu itu agak luar biasa ya? biasanya orang kita sebagai pendatang kita menggunakan bahasa Tapi di Taipei itu saya terkejut apabila orang Cina, Cina Taipei, coba menggunakan bahasa Indonesia dengan orang Indonesia yang, yang mereka sebagai pekerja di, di, di Taipei. Jadi this is very important for me because normally we are we are using the language of the of 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 the country, but how come you know the Chinese people in Taipei is trying to use Indonesian language? It means that. There must be something. it Means that the world look at Indonesia in a very positive manner, okay. And of course, if you go to Mecca, you go to Medina, you go to Jeddah, Mashallah. You can see bakso in Jeddah, and a lot of people, not only Indonesian people, Indonesian uh, Umrah and and Hujat come to that uh, bakso uh, in front of the you know the the, the bazaar in the mall in Jeddah. But you will see a lot of people coming to that and enjoy bakso there and the second point is that just now dr hera has mentioned that more than 700 languages uh, local language nationwide jadi indonesia yang is supra language of uh, 800 plus or nearly 800 languages and finally indonesian language become you know the the the, the summit of of the all languages on top of all eight hundred languages, Indonesian language is there, and everyone is everyone is uh, accepted. I mean, accepting the the language. I mean, Indonesian language as the ties of uh, uh, uniting the people. You know, can you imagine Indonesia has three uh, three, time, three times three uh, regional times? Jakarta has the same time with Thailand, and uh, and uh, you know here Sulawesi, you are you are one hour. Uh, after us and people in Kalimantan has uh, you know one hour before Earth whatever. So can you imagine that finally language can unite Indonesian as the whole country. Then the third one, you know, I would like to say just now uh, Dr. Hera has mentioned that what uh, diplomacy bahasa. Ya. Di sini saya ingin bahwa Indonesian language is also the tool for food ambassadors and also business ambassadors. Not only for, uh, you know, uh, as, as, as uh, diplomacy, which is uh, language diplomacy or cultural diplomacy, but it is in fact economic diplomacy, or in my term, is a business ambassadors. You can you 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 can find the Indonesian business people uh, going to UK. You can find when I was in California, I found a lot of Indonesian people are uh, doing very good business there and then they provide uh, you know a lot of food uh, forget about Australia like uh, in Sydney you go to um, you know uh, places like uh, Amsterdam of course because uh, those countries especially in um, Holland you have a lot of donation access there and the uh, the next one is the religious ambassadors. I would like to say here is that banyak sekali bahasa Indonesia digunakan untuk membawakan image-image positif tentang Islam di luar negara. Karena uh, biasanya orang Indonesia itu uh, tulisan dalam bahasa Indonesia berkenaan dengan agama Islam, mengenai agama Islam itu banyak sekali. Dan alhamdulillah Indonesian people when they they, they when they give pidato, when they give speech Allah huakbar, mashallah, this is very good. I used to listen to you know a speech Indonesian in, in Indonesian language about Islam in uh, San Francisco mosque, and it was mashallah. And uh, you know the people, the Europeans and also the Americans around me are trying to understand the text of that speech, not by using translators, but they want to learn Indonesian language in order to understand because the way of presenting so I think uh, the Indonesian language is also a religious uh, uh, diplomacy is uh, for, for bringing good 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 name of Islam not only you know all those uh, bad image and um, another point that I would like to say it is also internal bridging factors internal factors of Indonesian language is uh, from empires to nation state the continuation the continuation from uh, on language from the language of the empire Vijaya and uh, you know all those language of empires are uh, uh, continually developed and finally when it becomes indonesia as a nation state you have indonesian language that unite so you can see the story of languages during the different empires from, you know, Maribake to Sabang, which I mentioned just now, there are a lot of empires of different languages that finally those stories of language during those empires are finally united in one Indonesian language when you become an Indonesian nation state. It is very political and very international. Um, indeed, we look at that. Then, terakhir uh, know, in sebagai internal Uh, factors, yaitu Indonesia is the biggest Muslim population. Uh, di akbar sukan Muslimin di alam. Kita sometimes, some, uh, sometime when we were in, in Arab countries, we were thinking that, oh the Arabs are a lot. But when, when we categorize into country, ini Saudi Arabia, ini Lubnan, ini Mesir, ini Kuwait, uh, Qatar. Jadi semuanya itu, campur ke semuanya itu, tidak sebanyak rakyat Muslim di di dunia, jadi Indonesia is 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 very uh, I mean uh, powerful in that position sebagai biggest Muslim population. Dengan itu, bukan hanya orang Indonesia yang beragama Islam saja yang menggunakan bahasa bahasa Indonesia, bahkan yang bukan Islam juga menggunakan bahasa Indonesia. So all in all, bahasa Indonesia itu sendiri di um, promoted by Indonesian people who are the biggest people, the biggest group of people here. In this world, okay. I go to the next slide, uh, uh, which is about the external bridging factors. Okay, uh, you may disagree with me because some people who are yang 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 memang ada semangat Indonesia ya, mungkin kurang senang dengan uh, kolonialisme, kurang senang dengan Holanda, dengan kurang senang dengan uh, Portugis whatever. But mind you, we Thailand kita tidak pernah dijajah oleh siapa. Thailand tidak pernah dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Portugal, oleh even siapa sajalah. Walau bagaimanapun, kami sekarang ini identitasnya hilang. Identitas untuk jadikan kesatuan orang Thailand dari utara ke selatan, selatan ke tenggara, tenggara ke sentral. Jadi tidak bisa jadikan satu rumpun yang mempunyai kekuatan Se sekuat Indonesia karena dari there is, there is there was no pressure there was no pressure on us in order to become united in order to be you know uh, fighting against you know the the the, the coming powers so uh, I I believe that the colonial footsteps yang berlaku di Indonesia itu akhirnya akhirnya yang di dekat eksternal itu karena mereka ini membawa ciri-ciri ke Indonesia ke, Indo, ke Indonesiawan bahasanya makanannya uh, arsitekturnya dan uh, struktur apa saja yang akhirnya dibawa ke Belanda dibawa ke sana sini Alhamdulillah kita ke sana sini di seluruh dunia hatta even we go to Japan we see a lot of Indonesian uh, things in, in, in Japan itself uh, I don't have time to go into details but uh, you can see A lot of uh, issues to be discussed here, and I think for those who are doing research, what I have mentioned uh, just now in the first slide and also the second one, there is there are also something for you to further conduct your research in the future. Then the, the next one is that ASEAN secretariat. I think this is to me it is external factor by having ASEAN secretariat here in Jakarta, it helps Indonesian to be visited by foreigners especially in southeast asia because of being you know the the scattered in, in jakarta a lot of invoice coming from bangkok invoice coming from um, from from hanoi uh, from uh, singapore from from manila to your country and of course for those you know ambassadors and also you know diplomats they are trained To understand and also to learn and also to use Indonesian language, because biasanya kalau dalam uh, diplomasi ini, kalau kita menggunakan bahasa yang dua-duanya bisa paham tanpa mengadakan translator, ini lebih cepatlah, lebih tepat untuk kita dapatkan hasrat yang kita bersama-sama uh, tuju uh, tujukan. Contohnya, bayangkan kalau diplomat dari Thailand yang beragama Islam yang bisa berbahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu datang ke Jakarta mewakili negara Thailand, negara Gajah Putih yang bukan negara Islam. Walau bagaimanapun, kalau dutanya itu bisa bersama dengan Presiden Jokowi dan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Melayu, saya yakin bahwa akan cepat dan juga tepat isu-isu yang dia akan ambil keputusan. Karena perasaan bersama itu berada. Begitu juga, bayangkan kalau uh, diplomat dari da dari Indonesia ke Timur Tengah untuk oil uh, prices uh, dealing, ataupun untuk export-import punya issues. Once, assalamualaikum, sheikh, kefhalukum, ana min Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Arab, dengan orang Arab, saya yakin bahwa dengan waktu yang lebih 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 cepat dan isu yang lebih tepat kita bisa rumuskan apa apa yang kita mau itu capaikan inilah kekuatan Indonesia satu satunya yaitu adanya Asian Secretariat di Jakarta dan uh, yang terakhir itu OICB OIC adalah Islamic uh, uh, Organization Islamic Conference ini ini 50 negara Islam yang memang aktif dalam uh, Islamic Affairs dan Indonesia walaupun tidak begitu aktif uh, uh, di segi manajemennya OIC tapi saya yakin bahwa peran Indonesia begitu kuat sekali dalam OIC. Dan because of that menyebabkan uh, dunia Islam sendiri, masyarakat Islam sendiri di seluruh dunia bisa berbahasa Indonesia dan mereka mencoba untuk mendalami bahasa Indonesia. Oke, okay, saya akan pergi ke slide terakhir. Jadi, bagaimana itu? How transnationalism at work. Jadi, kita ada dua proses yang bahasa Indonesia bisa jadi perantaraan dalam regional kita. Ini satunya, saya gunakan term sebagai in reaching, yang kedua, out reaching, in reaching yaitu scholarship of Indonesian government, as mentioned by Dr. Hera tadi, scholarships yang dikasih untuk anak-anak. Dari luar negara datang ke datang ke, ke Indonesia. This is very powerful. This is very powerful. And do you know that sekarang ini di Thailand telah mempunyai kantor-kantor yang ketua kantornya adalah siswa-siswi yang dapat scholarship dari Indonesia. Kepala Prodi Bahasa Melayu yang disebut tadi namanya uh, kuaris Pak kuaris Tuan Dola, ini adalah dosen kami. Lulusan UGM dalam bahasa Indonesia dan akhirnya dan pulang kemari jadi sebagai ketua kepala dan ramai lagi timbalan rektor wakil rektor uh, perusahaan di kampus kami juga uh, dari UI dan ramai lagi anak-anak dari Thailand yang dapat ship akhirnya datang kembali ke, ke ke tanah air dan jadi become somebody saya yakin bahwa in the near future they'll be they'll be minister Who are graduates of Indonesian universities? Ini, this, is to me is enriching, and, uh, begitu juga ada mahasiswa yang oleh Saya akan lagi. But it is very, very powerful. It is very powerful. I would like to say that the mahasiswa scholarship is very powerful in order to let people outside Indonesia to understand. You know, you by bringing them to Indonesia. Yang bagusnya, yang beda juga BIPA, yaitu, dermasiswa dan scholarship ini bawa anak-anak seluruh negara, seluruh dunia datang ke Indonesia. This is very important and very powerful bagi saya. Saya S3-nya di Cina. Kenapa saya ke Cina? Karena dengan kebijakan uh, pemerintahan Cina, yaitu waktu itu Cina mau jadikan the biggest international student center. Dengan adanya 500 ribu student at one time dari luar negara, seluruh uh, uh, seluruh benua di Beijing, di di Guangzhou, di Shanghai, dan semuanya. Mereka pikirkan bahwa things about next 10 years, next 20 years, the people who receive scholarship will become somebody, become ministers, will become rectors, will become whatever. Ini konsepnya sama. So saya absolute dan juga appreciate Indonesian uh, government. Yang kedua yaitu outreaching. Outreaching berarti kita bawakan orang kita dari dalam, dari Indonesia, guru-guru BIPA, keluar ke negara. Ibu Dr. Hera, yang dapat keuntungannya itu bukan anak-anak di kampus-kampus Thailand yang dapat bahasa Indonesia, tapi anak-anak BIPA juga, guru-guru BIPA juga dapat pengalaman yang lebih luas, rangkaian networking. Bayangkan kalau mereka di Jurnal satu tahun, bayangkan kalau mereka di di evolusi universitas, Neresu universitas di, di di Thailand Utara ini, setelah pulang mereka ke Indonesia, hubungan itu masih. Bersambung, this is very, very interesting project as well. And also, uh, Indonesia University alumni, anak-anak yang sudah keluar, anak-anak yang sudah keluar dari Indonesia, setelah empat tahun S1 ataupun dua tahun S2 dan tiga tahun S3, bila mereka pulang ke tanah air mereka, mereka akan jadi Indonesian ambassadors. And this academic ambassadors is very important because they have pens to write they have brain to think and they have mouth to talk good thing positive thing about indonesia terima kasih Muhammadiyah Buton terutamanya khususnya kepada ibu rektor dan uh, dr. Bader yang uh, sebelum ini uh, menyelenggarakan uh, program kita dari MUU sampai sekarang ini kita ada webinar bersama dan saya yakin bahwa prodi bahasa melayu di kampus kami Faton University akan jadi uh, aktif uh, partner dengan Muhammadiyah Buton, dan di sana nanti kami akan arahkan konsentrasi bahasa Indonesia, karena kami satu-satunya kampus di Thailand yang ada bahasa Indonesia sebagai bahasa di bawah konsentrasi yang kami ada dua. Di Departemen Bahasa Melayu, kami ada dua konsentrasi, satunya konsentrasi bahasa Malaysia bagi anak-anak yang ingin mendalami apa nih bahasa Malaysia, dan juga konsentrasi bahasa Indonesia. Kami mulakan dengan konsentrasi. Mudah-mudahan insya Allah 3-4 tahun lagi dengan kerjasama dengan Muhammadiyah Buton dan kampus-kampus uh, lain di Indonesia, kami akan jadikan jabatan ataupun Departemen Bahasa Indonesia insya Allah dengan kerjasama di kantor bahasa Buton, mungkin insya Allah dengan Dr. Hiru, eh, dengan Dr. Hira nanti. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, yeah. terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Soekarilang Putih yang sudah uh, memberikan materinya yang begitu luar biasa sekali. Uh, so, we know much about how Indonesian language can be a regional sociocultural bridge in Southeast Asia. Thank you very much, Prof. Ya, yeah. uh, dan untuk selanjutnya kita langsung saja ke narasumber yang ketiga yaitu uh, Profesor Muhammad Zain bin Musa PhD uh, sedikit saya akan mencoba untuk membacakan maklumat diri daripada beliau uh, Profesor Muhammad Zain bin Musa PhD dengan uh, kelayakan akademik fisika uh, di Phnom Penh University Kamboja sejarah di Sorbonne Perancis and dan UK Malaysia and dan pengetahuan bahasa ada Cham Mer Melayu, Inggris, and dan Prancis. Dan senarai pengalaman beliau yaitu mengajar di ITM yang kini UITM, mengajar di UKM, Fellow penyelidik di Atma UKM, penasehat kepada Royal Academy of Cambodia, dan Fellow penyelidik di Istaj IUM. Dan hasil penulisan dan kajian beliau uh, berupa makalah dan buku. Ya, saya akan mencoba membacakan salah satunya saja untuk buku yaitu Sejarah Masyarakat Cham 2017 dan juga peranan orang Cham dalam hal ehwal kerajaan Kamboja pada pertengahan abad ke-19 tahun 2021. Ya, uh, sejak remaja lagi beliau terlibat dalam banyak persatuan di sekolah dan university. Semasa beliau berkhidmat di UKM, beliau diberi peluang untuk menjalankan penyelidikan mengenai masyarakat muslim di Indochina dan masyarakat Melayu Cham di Malaysia. Beliau juga menerima anugerah Toyota Foundation untuk Kajian Masyarakat Muslim Melayu Cambi Indochina. Setelah perseraan, beliau giat menyumbang tenaga dalam bidang pembangunan kemasyarakatan, khasnya dalam pembangunan pendidikan. Beliau pengasas Yayasan Musa Asia Yasma Kamboja, Sekolah Bersepadu Musa Asia Sepamade, Kamboja, Association of Muslim Communities in ASEAN, AMCA, dan Ikatan Pembangunan Muslim Selangor Asmak. Ya, itulah tadi sedikit uh, maklumat diri daripada beliau dan untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada yang terhormat Profesor Muhammad Zain bin Musa PC. Silahkan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pengucara. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu rektor Waude dan dan tim teamnya uh, sudi menjemput saya untuk sampaikan sedikit apa yang saya ketahui dalam bidang ilmu saya. Dan uh, melalui uh, apa ni MOU yang kita sedia ada dan uh, kita telah melaksanakan beberapa program Yasma juga dengan UM Buton dan saya ingin berbagi layar hari ini saya belajar satu perkataan lagi berbagi layar <laughs> Bu Herawati ya <laughs> kalau tidak saya guna istilah share screen saja <laughs> inilah kalau majlis-majlis ilmu begini kita dapat belajar sesuatu setiap panjang masa jika kita ingin Buka mata, telinga dan sebagainya. Okey, macam mana ni kekejap sebentar ya, uh, sebentar. Oh, dah hang ke apa ni? Allah uh, sudah sebentar ya. Saya tekan, saya screen sekali lagi. PowerPoint ada lihat sesuatu. Ya, ya. ya, sudah profesor ada. Oke, okay, okay. terima kasih. Oke. Okay. So, saya go ni ni Ya Allah, komputer saya hari ni buat hal pula ni. Apa sebab? <laughs> Tekan. Oke, okay, oke, okay. alhamdulillah, alhamdulillah. Masa saya sediakan selai ini, saya terfikir juga majlis ini adalah tentang hal bahasa Indonesia. Tapi saya buat keputusan nak menulis slide saya ini dalam bahasa Inggeris. Saya seperti saudara-saudari sekalian maklum, bahasa Melayu saya iaitu bahasa Malaysia pada peringkat awalnya yang saya belajar sejak saya sampai di Malaysia pada tahun 1975. Itu pun belum mantap. Tapi... Percayalah saya bahasa Melayu Malaysia saya adalah lebih baik sedikit daripada bahasa Indonesia Yang saya mula belajar pada tahun 2005 Apabila sejak masa itu yang kami jalinkan hubungan dengan beberapa buah universiti uh, Muhammadiyah di uh, Indonesia khususnya Universiti Muhammadiyah Malang Ya ni uh, jika saudara dan sahabat kita Dr. Syukri Langputih telah membicarakan tentang konsep filosofi dan sebagainya yang amat uh, luas dan mendalam itu, penyampaian saya pada waktu ini hanya satu uh, pelaksanaan apa yang Dr. Langputih ya uh, Syukri sebut tadi itu uh, dalam konteks hanya BIPA dan skopnya yang paling kecil iaitu di Serpama bukan di seluruh Kampuchea pun Ya ni sebelum mula saya kena memperkenalkan sedikit I have to introduce myself who am one of the cham member of the Muslim community of Cambodia and the Muslim Cambodia as we know it is also known as Khmer Islam nowadays and the main components of the Khmer Islam that means uh, the main components are the cham people and the malays uh, the cham people are from the kingdom of champa Which already disappeared since the year 1835 Masihi, uh, uh, and they are mainly refugees in Cambodia. Uh, to my, through my research, I found that they have reached the land of Cambodia since the 9th century. And uh, where is the Malay, they are from Nusantara. The word Nusantara in this context is the Keseluruhan Asia Tenggara, bukan kepulauan Indonesia saja, termasuklah Semenanjung. Uh, tanah Melayu dan kepulauan Filipin juga. And uh, they were traders and missionaries. Actually, there are some 700,000 people in some 600 villages according to the statistic which I obtained from the uh, Mufti Department of Cambodia. And overall, in these 600 villages, there are some 800 masjid and surau. And I wish I show you here the some statistic starting from the year 1950, Which uh, the population of Cambodia was some 4.4 million. And now, by year 2021, uh, the figure, the latest figure that I got, it was 17 million plus. And uh, as we all know, some people say that the Cambodian people were killed uh, during the Pol Pot area within this five years of time from 1970. Uh, to uh, three years time, sorry, 1975 to 1979, uh, some believe that there were some 4, 3, 000, uh, 3 million people were killed. And uh, I have like the uh, bold, the figure by the year 2000, the population figure was some 12 million. I'm not going to dwell into this uh, explanation into this figure. And I show you this, uh, the flags and the arms of Cambodia, just to show that. The Khmer population is the majority of Cambodia. They practice uh, Theravada Buddhism, and whereas the Muslim minority practice the uh, Mazhab Shafi'i, the branch of uh, the Muslim Islamic teaching. And as far as the Khmer, uh, the languages, national language is Khmer, that means all the Cambodian people speaks Khmer, whereas the Khmer Islam, the majority of this speak Cham. Within the Khmer, Islam, Dr. Shukri is very well aware of it because there are so many students now in uh, uh, have been and is still in the University of Fatani. There were two groups, mainly those who do not speak Cham and a small number of them, as far as Cambodia is concerned, the Khmer language, do not speak Khmer. I uh, do not speak Cham of all. And now if they have any gathering among them, the, speak, the language they speak among them is the Khmer. In this context, uh, I will see that I cannot forecast because now I'm historian. And my studies is only studies on the past, not on the future, not to forecast or anything at all. Then uh, I would say that uh, maybe it won't take long, maybe some twenty-five to fifty years time. I would not know. I dare not say because uh, again I'm historian. But the trend looks like the Cham language too will be vanished. But I have a slide along this them. And if you look at the arms of Cambodia, there's one big word here. And we thank to the government, the words religion inside it, which I will explain maybe in the next following slides. Uh, okay, sorry. Uh, okay, now in Cambodia, the Malay and the Cham form a homogeneous community. Very prominent Da'wah works were carried out mainly by the Malays. And the Malays here refers to only those from the Selatan Thailand, the Southern of Thailand now, and the Eastern part of Malaysia. Even though the word Malay, as uh, our brother Dr. Shukri has mentioned here, the Malays are uh, the general generic term, which refers to the Malay of Malaysia, as well as the Malay of Indonesia, the Indonesian and the Malaysian people. Islamic classes were conducted in madrasah, Ondo Tuon houses and also in suraus and mosque. During the French Protectorate, many young chums were sent by their parents to learn the religion in Kelantan and Fatani. After their studies, the young person went back to their home village to perpetuate the teaching of Islam to the younger generations Alhamdulillah and this, continues until the present day. they did not have salary but lives on their students parents donation okay excuse me uh, in modern times uh, schools were opened in Cambodia and there are as far as Islamic teaching is concerned there are religious schools, schools, uh, and lately there are some integrated schools. And uh, as we've seen here since the 15th century, Cambodia went through many wars, which affected the livelihood of all Cambodians. And this statement is very, very important. As we can see, uh, please forgive me, give one, one second. But I learn it to so make that more clear. Mm.

and uh, starting from the 15th century cambodia went through many wars and we all know in the 15th century to be exact in the year of 1431 cambodia was sacked by the siamese people and by the late 19 i'm sorry uh, 17th century vietnam people has reached the border of cambodia during the 19th century cambodia were again under the french colonials and it came on the last protectorate of Cambodia were from 1979 to 1993. Well, uh, uh, you see, if a country is under protectorate or whatever, controlled by other authority, other powers, they can find hardly times or chances to develop their countries, including education. So, any form of education development in Cambodia has been interrupted now and then by wars. I call it wars. What will education hold for the Khmer Islam future? School flourished once again, and now there are religious school and integrated school. Uh, and uh, since nineteen, uh, I'm sorry, twenty twelve, we has established. Sepama, that is the sekolah bersepadu Musa Asia, or in English we call it Musa Asia Integrated School banyak tuahnya tu. In 2012, and only by 2020 that our SMP has opened its door after eight years. You know why? Because for a simple reason that there is a lack of funds. The integrated program, for uh, definition here, integrated program is a combination of syllabuses, Islamic and Khmer national. You know, it's a minority in the Cambodia. The Muslim people have to take time to find ways to teach their children Islamic teaching. And the national program of education is the national. So any Cambodian has uh, to attend this national program. So for the children of this Muslim community in Cambodia, they had to attend two syllabus. The Khmer Islam are thankful to the leadership of Royal government headed by Hun Honsen presently for giving the freedom of, to revive the teaching of their faith which are core of their communities. As I put in the arms of Cambodia, you see the word religions and it's, it, it is actually the government is practicing this very, very good. Since Cambodia has become member of ASEAN and the inception of AMCA, Association of Muslim Community in ASEAN in 2012, young Cambodians were given scholarship to pursue their studies all over the world, including Indonesia, from Northern Sumatra to Sulawesi, Bhutan especially, Thailand, in Southern Thailand, Fatani University, and in so many universities in Malaysia and Madrasa. And I'm very thankful to our sisters, Miss Rini, to give us one column in this table which I have prepared. You see, this volume is one of the languages uh, speaking Indonesia in Daerah Buton. I thanks again to Miss Rini. And you see, that there's just one column for Cham, and this is just an example from counting the number from one to 10. You see this is the Malayu language which doesn't differ much from one to another I don't know much it's about the 730 uh, languages in Indonesia but I believe majority of them belong to the Malayu Polynesian languages so definitely in far, as far as this language is concerned for the Cham generation and for the Cham people it won't take long for them to learn Either Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia, or Bahasa Thailand, or Bahasa Melayu Fatani. Melayu Fatani. Okay. I go to the next slide. In order to be able to attend classes in various Indonesian universities, young Cambodians have to learn the Indonesian language. It did not take long for them to learn the language provided by the universities on campus. But COVID nineteen has slowed down many things, including the learning of BIPA. Those who obtain scholarship for the S one have to study the Indonesian language online, and it is very challenging for the students to attend the BIPA organized by our Indonesian colleagues. The BIPA classes are not meant only for the scholarship holders. But also for those who are interested in learning the Indonesian language are English. And there are many, many in Cambodia who want to learn Bahasa, Malayu, Indonesia. Students who were offered scholarship through Yasma Serpama attend BIPA classes organized by Yasma Amka. BIPA teachers are among lecturers from various universities. University Muhammadiyah Malang, Buton, Ponorogo, and Rekang, and also Uniwet Bantara Sukoharjo. Three main challenges faced by the students and teachers alike. Sometimes the internet is not stable, so the classes have to be cancelled. BIPA teachers schedules. would allow them to teach only at night or in the evening. The students learn the language in classes only six hours per week. So the interaction between the students and the lecturers or any other people who speaks Bahasa Indonesia is very much limited. It is our hope that the scholarship holders be able to go to their respective universities as early as possible. Not only to learn the language faster, but to attend their S1 program full time. We are having some three students now coming to UM Boton. Thank you very much, UM Boton. Two students to UM Ponorogo, and four to UM Sumatra Utara, inshallah. And two full time students now are attending S2 level at UIN Tolong Agung, alhamdulillah. AMCS2 provided scholarship for two-year Arabic language program in Indonesia. And our CHAM youth who come to learn Bahasa Arab in Indonesia at the same time, they also gain knowledge in the language of Bahasa Indonesia. I wish to thank all of them and the FU Fatani University and Mini Badrasa in Southern Thailand, which has been helping the young Cambodian Muslims by giving them scholarships and places to pursue their Islamic education. What is the future hold for the Khmer? Go ahead. Islam. For sure, they thank the royal government of Cambodia for giving them freedom to open their own religious schools, for allowing them to pursue their education dreams all over the world, be it religious or otherwise. We continue to, to thank to the Indonesian government and many other universities which are helping the Cambodian nations in many fields, especially in the field education. And BIPA will continue to exert its influences for the Khmer Islam for a very important reason, that is the language spoken by some 300 millions of their brothers in Southeast Asia. And I would say they are here, and proudly say here that I choose the Bahasa Melayu for Bahasa Pengantar, the language in the class in my school for primary education because of one of the reasons is that their brother in Southeast Asia, amount to some three hundred millions, as in South Asia, which speak at the same language, and the Malay language, Indonesia or Malaysia, is a big asset for them. In this ASEAN community. Now I'm coming to the conclusion. This is only one, only a brief note on Yasma development of modern education among the Muslim Cambodia, starting from primary, then secondary, and inshallah, tertiary education through its primary school. And I would like to take a mention here that. As far as Cambodia is concerned, Dr. Shukri, myself, has been involved in opening up university. But we find that it's very difficult to come to the conclusion. I have came up, maybe Dr. Shukri has is been aware, is aware of that, that why not instead of opening a world university by ourselves, we place just one program. In the present day, Royal Royal University of Cambodia, uh, Phnom Penh University, you just pack it in one of the faculty for Islamic study or Arabic study. Okay, within this framework, Yasma has started the primary education program since 2012, but yet go through the secondary education because of the lack of funds. Alhamdulillah, we got the support of so many, which include the have from friends and colleagues in Indonesia and Southern Thailand for the scholarships and places in universities. BPA classes are very helpful for the BA or S1 scholarship holders to start their undergrad program. COVID-19 has forced them to go through online, which we found that is very less effective. Some graduates who have returned have now started serving Supama. We have now two graduates, in fact, one is continuing with S2 program in Gresik and the other one has returned and now is serving the school, Pama, as qualified teachers. We'll definitely, with qualified teacher, will provide quality education. We hope to send many more for S1, S2, and most probably S3 programs. Meanwhile, we really pray that we will be given sponsors Bahasa Indonesia teachers to be stationed at Sepama to teach the language in the context of internationalization of Bahasa Indonesia. And at the same time, I would sincerely say that I'm offering to I'm offering my school to be the center if Bhutan, UN Bhutan or any organization in this context of spreading or internationalization of Bahasa Indonesia and Cambodia. SEPAMA primary and secondary school graduates will possess knowledge of at least five languages. According to our today's program, Cham is their mother tongue, Khmer is the national language, Malay is the language spoken by their brothers in Southeast Asia, among the some 300, Arabic is uh, agama religion, English is international language. And for your information, it is in our, my plan, in our plan, to add another three languages. One is Mandarin, second is Thai, and third is Vietnamese. because our neighbors, Cambodian neighbors, the Thai and the Vietnamese, are so powerful, why not we learn their language? And as far as the Mandarin is concerned, we know that they don't need power. with 1.4 billion people. It's already a power by itself. And uh, they will be better once they equip. they are equipped with uh, many uh, languages, knowledge, and have better opportunity in job appointment in Cambodia or outside, especially in the ASEAN community. And uh, we believe that, and this is the uh, UM, uh, Muhammad Jah's slogan, students today, leader tomorrow. If you have good student, we have good planning, inshallah, the leadership will be good, and in Bahasa Cham, lo that is thank you very much, and I put a small t, a b small, a L small, because in Cham script there is no uppercase. <laughs> there are, there are no uppercase. Ta thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have a few pictures. If you can spare some. Uh, two 3 minutes with me and i will show you i have uh i will not comment on anything but just show you some pictures yes yeah. thank you very much prof okay thank For you it. yes okay alhamdulillah that's the end thank you thank you very much Iya, terima kasih tadi kita telah uh, mendengarkan bersama uh, arahan dan materi dari pemateri kita yang ketiga. Terima kasih banyak Prof. Muhammad Zain bin Musa. And then the next, langsung saja kita menuju ke narasumber kita yang terakhir, the last speaker. Uh, dan saya juga akan sedikit membacakan CV beliau. Bapak Dr. Nadir Lajamudi, S.Pd., M.Pd. Uh, saat ini beliau merupakan wakil dekan 2 FIP Wembuton, dan riwayat pendidikan S1 di Universitas Halu Oleo Kendari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S2 di Universitas Negeri Makassar Pendidikan Bahasa Indonesia dan S3 di Universitas Hasanuddin Ilmu Linguistik. Dan pengalaman kerja yaitu Guru SMA Negeri 1 Bau-Bau pegawai Pemda Kabupaten Buton dan saat ini dosen UM Buton DPKL 2 Dikti Wulia 9 Sulawesi. Dan pengalaman seminar beliau sebagai pembicara pada seminar antarbangsa ke-6 arkeologis sejarah dan budaya di Alam Melayu Johor Baru Malaysia, pembicara pada simposium Borobudur International Magelang Indonesia, pembicara pada pelatihan lintas perguruan tinggi Muhammadiyah produktif di tengah krisis pembicara pada konferensi internasional Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia dan Kongres Internasional dan Lokakarya Bahasa Daerah Maluku. Untuk itu, for Mr. Da Na Dr. Nadila Jamudia spd PDD, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bu Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, yang kami tuakan Ibu Dr. Wode Alzayani SPMM, yang kami hormati Ibu Dr. Haja Herawati, SSMA, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Aceh Tenggara, yang kami hormati, Deputi Rektor for International Relations and Alumni Faton University, of Thailand, Bapak Profesor Dr. Sukri Lampute, selamat datang di Kota Babau, Pak Prof. Walaupun via Zoom kami hormati pula Bapak Profesor Dr. Muhammad Zain bin Musa Pisti, Presiden Yayasan Musa Asia atau Yasma Kamboja. Para ketua MGMP SMP SMA se-Kota Berbau yang sempat uh, ikut dalam kegiatan ini tentu bersama anggota dan yang mewakili organisasi-organisasi pemerhati bahasa dan sastra serta budaya di Kota Bobau yang sempat uh, mengikuti acara ini dengan seksama sejak uh, awal acara tadi. Saya sangat tertarik Ibu Haji Herawati tadi mengawali pembicaraan dengan Pantun maka izinkan saya, eh, Bu Hera, ya, juga Pak Prof dan juga para pimpinan saya yang terlibat, saya akan mengawali pembicaraan saya juga dengan sedikit pantunnya. Hari Minggu ke rumah Pak Camat, sedih hati pergi sendirian. Saya ucapkan selamat dan salam hormat untuk para hadirin semua. Ya, mudah-mudahan berkenan. Jalan-jalan ke negara Kenya, besoknya ke negara Kamboja, karena sudah masuk waktunya dan sudah agak mepet. Maka, marilah kita mulai saja materi saya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan berkenan, Bapak Ibu sekalian. Ya, topik yang saya hantarkan pada kesempatan ini adalah nilai religius Islam dalam tula-tula Maori pada masyarakat Tomia di Kepulauan Tukang Besi. Jadi saya mencoba mengangkat tema ini nampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya saya ingin merangkai kembali sejarah masa lalu tentang kejayaan Kesultanan Buton kepada seluruh hadirin pemerhati tentunya masih ingat ya bahwa kita punya masa kejayaan di zaman dahulu. Kalau kepulauan tukang besi hari ini sudah hampir redup di benak generasi, tapi perlu saya ingatkan bahwa sebelum orang mengenal Kabupaten Wakatobi hari ini dengan uh, segitiga surga nyata di bawah laut, maka sesungguhnya dulu empat deret pulau itu gugusan pulau yang empat itu itu kosakata tua atau penamaan yang tua adalah kepulauan besi. Dan hari ini akan saya coba ungkapkan berbagai nilai hanya sayangnya saya memilih nilai religius karena hampir semua sudut persoalan hidup di dunia ini saya yakin kalau dari segi religius atau agama akan tuntas segalanya. Karena tentu kita diawasi oleh para malaikat dan atas hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak-Ibu sekalian, yang ingin saya jelaskan dahulu adalah bahwa walaupun Wakatobi yang dulu gugusan pulaunya kami sebut dan dikenal dalam urayan entah sejarah sebagai kepulauan tukang besi, itu punya uh, komunikasi yang bagus, punya komunikasi yang intens dalam merangkaikan peradaban di seluruh jajira Pulau Buten hari ini. Dengan demikian, uh, saya merunut dari dokumen negara Undang-Undang Dasar 45 Pasal 32 Ayat 2 dan barangkali saya share dulu materi saya supaya uh, bisa nampak ya. Situ. Oh ini. Ya, mudah-mudahan bisa nampak jelas. Ya, jadi di awal daripada slide saya memang saya utamakan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 32 di ayat kedua, ya itu ada amanah di situ bahwa bahasa daerah yang digunakan yang digunakan oleh masyarakat penutur dipelihara oleh negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 22 huruf N dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya. Dan yang ketiga, prinsip bineka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda tetap satu terimplisit mengamanahkan pada bangsa untuk saling saling eh, menghargai perbedaan adat istiadat, agama dan bahasa. baru sekalian, Uh, dari dua landasan itu juga searah dengan semangat daripada sumpah yang ketiga, yaitu kita mengaku bahasa Indonesia yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Lalu, apa hubungannya dengan topik yang saya hantar? Kita hari ini di Republik Indonesia, sesungguhnya ada sesuatu yang kontradiksi antara harapan negara ini dengan kondisi masyarakat kita, masyarakat kita hari ini. Ada berbagai pihak yang memang diakui melalui lembaga atau institusi uh, yang khusus menangani kebahasaan dan juga sastra dan budaya memang sudah gencar mengungkapkan uh, apa namanya karakteristik budaya Uh, di wilayah masing-masing. Tetapi uh, perlu kami laporkan bahwa belum semua daerah di negara Kesatuan Republik Indonesia ini terjamah oleh program dan uh, kegiatan itu. Dari seratus sekian bahasa daerah untuk tahun ini masih tercatat lebih kurang sebelas bahasa masih apa terancam punah bahkan punah. Ya, ini pertanda bahwa masih, masih memerlukan energi tambahan di pihak pemerintah pusat maupun daerah untuk bisa e, mengarahkan keberpihakan e, program itu dalam rangka memberdayakan e, keunggulan daerah. Karena kita tahu persis bahwa panorama keragaman budaya itulah menjadi kebanggaan kita sebagai penopang kebudayaan nasional. Ketika berjaya budaya daerah maka berjaya lah budaya nasional. Itu hal yang rasional. Dengan demikian kalau kita merunut kepada tiga landasan tadi yaitu Undang-Undang 45, kemudian Undang-Undang uh, nomor 23 tentang otonomi daerah dan prinsip hidup di negara ini itu binika Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, maka memungkinkan nanti akan uh, mispersepsi bahwa ada pihak yang berkepenten yang seharusnya diharapkan uluran tangannya tetapi kemudian uh, dianggap dia bersikap abai terhadap bahasa daerah lebih-lebih sastranya ya sementara itu kalau kita abaikan bahasa dan sastranya berarti mengabaikan pula keberadaan masyarakat pemilik atau penuturnya. Sebelumnya kita mengenal bahwa bahasa daerah dan sastra daerah itu merupakan aset budaya. Kita lupa bahwa bahasa dan sastra daerah itu sesungguhnya kekayaan intelektual pemiliknya. Dengan demikian, menghargai bahasanya berarti menghargai kulturnya. Nah, selanjutnya, Kepulauan Besi yang jaraknya lebih kurang sekian mil dari pusat kota Bau-Bau itu mempunyai keunikan budaya tersendiri apakah dari segi bahasanya atau dari muatannya sehingga sangat disayangkan jika sastra daerah yang di dalamnya menggunakan bahasa daerah itu tidak dimaksimalkan sentuhannya ke daerah-daerah untuk khusus di lokasi penelitian saya, yaitu di gugus pulau yang ketiga dari empat pulau yang uh, membentuk kebupaten Wakatobi atau Kebukatan Tugang besi di masa yang lalu, sudah ada dua penelitian yang seanggap betul-betul penting ya sebagai peletak dasar untuk langkah riset selanjutnya. Ada penelitian tentang sistem morfologi verba bahasa Wakatobi selatan, dialek. Tomia oleh Ansor Putra di tahun 2005. Ada juga kajian nilai sosial yang terkandung dalam cerita uh, cerita rakyat yang berjudul uh, Nc Sulaiman pada masyarakat Tomia pada tahun 2015. Dengan demikian, saya berpikir apa yang saya akan bicarakan ini merupakan kelanjutan semangat dari apa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu. Ya. Beberapa riset saya telah lakukan sejak S1 sampai hari ini juga menyangkut budaya Wakatobi karena kemungkinan apa kebetulan saya memang eksis di kajian budaya sesuai dengan kemampuan saya di bidang keilmuan yang saya miliki hari ini. Tetapi khusus di daerah-daerah tertentu kelihatannya belum semua dan itulah yang membuat saya tertarik. Saya adalah putra asli, ya. Dari Kecamatan Kaledupa, bukan Kecamatan Tomia, tetapi saya pikir ini semua merupakan aset dan konstruksi cerminan berpikir dari masyarakat yang sangat mahal nilainya, sehingga kemudian ada beberapa hal yang memang harus kita hindari sejak dini. Yang pertama adalah yang harus kita hindari adalah dominasi pengaruh modernisasi dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Jadi generasi kita yang tergolong literasi generasi lain ini benar-benar dia hampir-hampir ya kehilangan jejak dalam rimba budayanya. Sehingga di nomor tiga itu saya paparkan generasi saat ini dan yang akan datang dikhawatirkan akan tersesat dalam rimba budayanya sendiri. Ini yang parah dan kemungkinan bukan cuma parah tapi memalukan dari sendiri, ya kalau sudah lebih banyak mengenal apa namanya cerita di luar atau film karton dari luar daripada budaya sendiri, ini yang perlu dipersoalkan. Pastilah generasi hari ini dia tidak paham apa kandungan nilai kehidupan yang ada pada sastra daerah itu sendiri, ya. Jadi ada alergi lah, ada ada alergi generasi muda hari ini dalam menatap keunggulan budaya sendiri. Nah kalau kondisi sastra daerah dibiarkan tanpa pelindungan, lambat laun akan terasingkan dari masyarakat pemiliknya. Dia masih lebih na diskop pak daripada mengapa meng, nama mengagumi tariannya. Dia lebih kagum ya kepada budaya orang lain daripada budaya sendiri ada riset juga teman yang lain yang tidak sempat saya ajukan di sini yaitu bahwa generasi hari ini ketika ketemu di rantau dia malu kalau disapa dengan bahasa daerahnya pak berkali-kali saya uji dengan bahasa daerah kok dijawab dengan bahasa Indonesia iya memang kalau filosofinya kantor bahasa memang ada keseimbangan ya yang sebentar akan menjadi ayat penutup daripada pembicaraan saya ya jadi itulah yang menyebabkan saya anggap pentingnya Tula-tula Maori sebagai cerita rakyat, ini merupakan karya yang saya anggap termasur ya, untuk diungkapkan karena dia syarat dengan kandungan kehidupan, terutama yang berkenaan dengan ajaran agama Islam. Selain itu juga penelitian ini dianggap penting sebagai upaya dokumentasi dan aktualisasi satralisan di Pulotomia dan khususnya di Kabupaten Wakatobi atau di Sulawesi Tenggara secara khususnya ya Bapak Ibu sekalian saya lanjut sehingga kemudian yang seangkat adalah nilai religius di dalam cerita rakyat mur ini ya dengan harapan bahwa kemanfaatan yang bisa kita peroleh dari diskusi hari ini adalah uh, sebagai wujud pendekatan budaya dalam peminan agama Islam di berbagai daerah atau di daerah di daerah di mana eh uh, karya sastra ini uh, berada begitu. Karena apa? Kalau kemudian pendekatan budaya kita tidak mampu lakukan maka otomatis ter akan terjadi nanti kesenjangan yang begitu luas antara generasi dan budayanya sendiri ya. Selain itu merupakan memang pelestarian yang paling eh, agak simpel dan cepat eh, berhasil guna sebenarnya adalah ketika pihak pemerintah mempunyai keberpihakan agar kandungan karya sastra daerah itu menjadi alternatif muatan lokal untuk diajarkan mulai SD, SMP, SMA sampai bila di perguruan tinggi. Makanya mungkin ada sebagian mengatakan Pak Mungkin uh, Bapak tidak membaca sehingga kemudian kekhawatirannya begitu tinggi. Saya akui bahwa sudah ada, sejak tahun 90-an ada proyek uh, dokumentasi sastra daerah yang digelontorkan dari uh, pusat. Tetapi kan belum habis, belum semua tersentuh. Dan inilah letaknya ketidakadilan dan proyek itu sudah berakhir. Mudah-mudahan di kantor, di kantor bahasa tiap provinsi, dan itu disiapkan yang cukup untuk semua daerah nanti. Ya, masih banyaklah nanti. Saya juga bang hari ini bisa bertemu sama Ibu Hajah Herawati nanti. Saya ingin aja kampung saya karena di sana itu masih banyak referensi sastra daerah yang yang sayang kalau apa kalau ditinggalkan. Ya begitu. Dan sehingga penelitian ini memang diharap menjadi awal mula sinkronisasi pemikiran kita untuk menentukan skala prioritas ke depan. Sehingga hikmah daripada bulan bahasa ini betul-betul berpihak pada kepentingan daerah di seluruh santara sehingga terakumulasi menjadi kepentingan nasional. berbagai landasan teori yang saya ajukan mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini, ya. Tetapi landasan saya untuk membedah karya sastra itu adalah pendapatnya Dojo Santoso yang membagi nirkus menjadi empat bagian. Saya langsung saja sama apa namanya pada hasil ya yang saya uh, ingin sampaikan ya. Karena tentunya waktu uh, agak terbatas di Kota Bau-Bau sudah hampir masuk salat zuhur ya jangan sampai uh, mengganggu ibadah daripada peserta yang sejak tadi uh, tetap bertahan di angka 200 lebih ke atas ya. Jadi nilai reduce pertama yang ditemukan itu bahwa di daerah tetangga kelahiran saya ini ya ditemukan ada lebih dari satu sesembahan atau kepercayaan pada masyarakat Tomia. Ini termasuk di daerah saya. Ya. Teman-teman yang mendalami agama, dia katakan, ini ada irisan antara budaya Islam dengan budaya Hindu di Wakatobi pada umumnya, Iya Karena apa? Ada musim safar, ya di sebelum masuk ramadan atau apa itu. Tetapi kami uh, berbondong-bondong untuk uh, mandi di laut dan ada makanan yang kita taburkan di laut, ya. Dan itu kayak tidak ada dalam dalam uh, syariat Islam, ya. Kemudian yang kedua, sesajian ini dilakukan secara generasi sampai dengan zaman saya tahun 80-an ya masih saya dapat ini ya yang keempat saya langkai satu ya yakin bahwa Allah akan menyajikan apa mengijabah doa melalui air untuk kesembuhan bagi si sakit nah, ini kalau di era modern hari ini sudah mulai dikaji pak bagaimana kemampuan sugesti doa terhadap air yang ada di wadah. Nah, dulu ada ini di kampung saya dan sampai hari ini di semua pelosok ada. Nanti kajian ilmiahnya nanti di tahun 90-an dapat 2000-an gitu. Ya. Banyak nilai religius tentang hubungan manusia dengan Tuhan yang diungkapkan di dalam itu, di dalam uh, tula-tula Maori ini. Sehingga benar-benar Um, sangat penting untuk dibicarakan hari ini. Yang selainnya, percaya akan keajaiban yang diturunkan oleh Allah, yaitu bayi dalam kandungan itu menangis tiga bulan. Jadi, percaya masyarakat di sana tentang keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala ciptaannya di muka bumi ini. Ya. Jadi, saudara sekalian, seluruh peserta yang sempat hadir dalam webinar ini, banyak kandungan nilai religius tentang hubungan manusia dengan Tuhan di dalam naskah cerita Umuori yang ada di sini. Terakhir untuk data yang saya temukan dalam nilai religius yang ada hubungannya manusia dengan Tuhan, Allah percaya bahwa jikir sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Luar biasa, jadi sebenarnya pelajaran agama yang ada di dalam karya sastra cerita rakyat MUI ini cukup padat dan syarat. Hanya sayang, belum terkondisikan untuk generasi kita hari ini, dan saya sangat optimis krisis moralitas dan jati diri di republik ini. Bangsa ini dapat terselesaikan dengan kandungan nilai-nilai yang terdapat di dalam karya sastra itu sendiri, terutama sastra daerah. Baik, sebentar nanti saya kasih panjang kalau nanti disitanya tanya jawab. Terdapat perbedaan sosial dalam sesembahan itu. Ya memang nampak di sini, ya struktur berpikir masyarakat itu setara dengan uh, orientasi budayanya. Jadi karena di sana juga ada strata sosial, maka nampak dari peradaban juga ini sampai pada persoalan hubungan antara manusia dengan manusia dalam uh, lingkar nilai religius juga masih ada perbedaan itu. Ada uh, sesembahan berjamaah dalam acara Puwajoha. Ini di sana itu, di hari itu, pada acara itu, semuanya berpakaian bagus-bagus, berpergi -bagus, ke sana. Ya, Jadi sebentar akan seorang panjang bahwa Poajo eksistensinya bagaimana. Yang ketiga, pimpinan dan pengawal terdampar di kampung orang lain itu mendapat sambutan yang luar biasa. Jadi tidak kenal pun, kalau dilihat membutuhkan bantuan, di situ dikatakan tanpa harus memilih kasih. Konsepnya berarti kita semua adalah satu nenek moyang dari Adam dan kita semua hamba Allah. Yang berikutnya saudara sekalian, keteladanan tentang kepatuhan dan kesantunan pengawal terhadap uh, atasannya. Nah ini kalau bicara kepatuhan hari ini di, di media massa, ya elektronik maupun non elektronik sudah banyak anak-anak berbakti -anak kepada orang tuanya. Iya. Sudah banyak anak-anak yang berani menantang orang tua. Bahkan ada anak-anak yang membunuh orang tuanya. Ini sebuah uh, peradaban yang surut, ya. Yang berikutnya, menjalin kesepakatan atau perjanjian yang ikhlas antara tuan dengan uh, Pimpinan saat itu, pimpinan kepala suku, nah ini memang uh, perlu dikembangkan, ya, kepatuhan. Ya, sikap berserah diri kepada Allah dan memahami orang lain tentang kesantunan, dan yang berikutnya kewajiban bagi orang hidup terhadap orang yang mati serta menghargai almarhum. Ada dalam teks itu ini Pak, terkadang jangankan sudah meninggal, sudah wafat, masih hidup orang tuanya, terkadang lupa sang anak menghargai dan mengabdi sebagai orang tua, sebagai anak kepada orang tua. Dan yang terakhir, untuk di tataran kedua ini adalah mengajari orang membaca Al-Quran dan berziarah. Ini juga. Jadi, sesungguhnya kandungan lirikusnya sangat kental. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah ada kode sebenarnya ini bahwa kita punya waktu sudah hampir habis. Ya, tetapi ada satu lagi ya yang ingin saya sampaikan dalam hubungannya manusia dengan lingkungan. Uh, menyelamatkan barang-barang mereka yang terdapat ke lokasi dan kemudian mengevakuasi. Ini kata-kata mengevakuasi Bapak Ibu sekalian dari segi kosakatanya. Nanti nanti hims komparatif ini, uh, kok di saat itu sudah ada kata-kata ini gitu. Uh, saya coba telusur dari kosakata yang digunakan, ya. Uh, tapi mudah-mudahan tidak salah karena kajian saya saat ini ada kandungan nilainya bukan pada persoalan uh, kosakata yang tua dan yang dan seterusnya. Tapi ini perlu kita menjadikan uh, apa ya investigatif apa investigasi awal untuk itu. nah uh. Dan yang terakhir, ya pemilihan bagi suami agar keluar rumah itu jika direstui oleh istri, ini luar biasa pak. Sekarang ini terkadang di era kesibukan ini antara istri dengan suami kan tidak tahu di mana dia berada, apalagi di kota Jakarta, di sana itu pergi pagi nanti ketemu malam, ya. Jadi masih banyak. Ada juga ini satu, dia berwasiat kepada anaknya. Jadi seorang ayah yang meninggal wasiatnya pak bukan harta pak, tapi dia berwasiat agar diamalkan isinya Al Qur'an dan itu ditulis baik-baik pak, disimpan dalam dos. Ini merupakan keteladanan-keteladanan yang sesungguhnya saya ingin ungkapkan sedetail mungkin, tapi tentu karena waktu. Ya, jadi ada rekomendasi pak bahwa sebenarnya pemerintah pusat dan daerah harusnya mengakurasi program kegiatan dan anggarannya yang harus berpihak kepada upaya pengembangan sastra daerah. Lombaga adat di setiap daerah perlu digiatkan. Dan yang ketiga adalah perlu melibatkan para ahli. Olehnya itu, mohon izin Ibu Haji, Kepala Kantor Bahasa, saya ingin ajak ada satu tarian yang menurut ahli gerak dari Malaysia, gerakannya itu asli dan dia begitu tua gerakan itu dan itu satu-satunya pernah kami tampilkan di Kara di Keraton Kerajaan Buton dilihat ternyata tarian itu masih asli sementara tarian lain terkadang di sekian menit terakhir itu sudah ada pada abad yang berbeda jadi mohon izin Bu Haji nanti, Bu Haji Rawati seandainya memungkinkan ada kerjasama antar lembaga antar negara antar bidang keilmuan Uh, saya ingin usulkan itu kepada kantor bahasa melalui rekomendasi Ibu Haji dan juga saya ingin ada penelitian lintas bangsa sehingga uh, melalui uh, kesempatan ini mohon izin kepada Bapak Profesor Dr Sukri uh, Langputeh dan juga Bapak Profesor Dr Muhammad Zain bin Musa ada penelitian lintas negara. Ya, untuk ini sehingga kemudian ada nanti sejajaran kajian itu yang mungkin dan dipastikan akan bermanfaat bagi kelangsungan pembinaan budaya di daerah kami yang maju dan mudah juga daerah Bapak yang telah berkembang bagus, tetap ada manfaatnya. Mohon maaf kepada seluruh peserta karena waktu laju membatasi kita, saya berharap ada pertanyaan masukan yang betul-betul berguna bagi penyelamatan keunggulan daerah kita masing-masing karena ini penting untuk menyelamatkan daerah dan itu juga berarti menyelamatkan bangsa. Jangan lupa bahwa dengan semangat peringatan bulan bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ya, terima kasih. Bila terhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Nadila Jamudia SpDMPD atas materinya yang begitu luar biasa yang uh, begitu bermanfaat untuk kita semua. Iya, yeah, uh ladies and gentlemen, uh, all the speakers have uh, give their material and then so now that's time for uh, for you all if you have a question so Uh, That will be given to the speaker So kita akan coba melihat dulu di kolom chat ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang ditujukan untuk para, para speaker kita. Dan saya mau coba melihat pertanyaan dari Afifa Zaki, ya, yeah? ya, yeah. uh, uh, Prof Zain. Do you still hear me prof? Yeah yeah sure I I do. Uh, uh could you please try to answer that question sir? Oh, which one is it? Can you see that on chat box please? Yeah, chat box. Yeah. Open so it. I will try to read that. Eh uh, dari Ajin Dari Ajin ingin bertanya tentang uh, Bagaimana cara memperkuat eksistensi bahasa sebagai sarana budaya ketika berpikir dipandang sebagai bagian dari budaya spiritual? Ya, yeah. maybe you try to uh, answer that from your uh, from your views. Yeah. Yes. Um, I, Uh, terima kasih atas persoalannya. Tapi persoalan ini memang persoalan besar. Uh, saya ada sebut dalam penyampaian saya ada kemungkinan besar bahasa Cham itu dalam lingkungan 20-25 tahun atau 50 tahun kemungkinan kehilangan bahasa itu uh, di Kamboja tidak disebut bahasa sebagai bahasa daerah, tapi ia adalah sebagai bahasa minoriti yaitu bahasa Cham yang mereka ini datang kepada kerajaan Champa. Dan kerajaan empat tidak wujud lagi. Itu jadi masalah besar. Dan kami di kalangan orang Islam, komunikasi adalah dalam bahasa kebangsaan, bahasa Keme. Itu adalah bahasa kebangsaan. Tidak ada bahasa yang lebih tinggi daripada bahasa kebangsaan dalam sebuah negara, negara manapun. yakni untuk mempertahankan eksistensi ini, tidak ada cara lain dengan izin Tuhan kerana ada perancangan dan perancangan itu saya percaya tidak lain dan tidak bukan hanya melalui pendidikan dan melalui pendidikan ini di kalangan uh, orang muslim di kempuche orang cham itu sendiri sudah minoriti dan biasanya dalam konteks kebangsaan itu minoriti itu sekiranya tidak ada kekuatan apa-apa contohnya kekuatan ekonomi walaupun dalam kita uh, sejarah telah buktikan bahawa satu kumpulan manusia yang jumlahnya kecil tapi Dia ada sesuatu kekuatan, contohnya ekonomi, dia mem boleh mempertahankan identitasnya. Di sinilah jadi masalah ter dalam konteks mempertahankan eksistensi suatu bahasa daerah di kalangan masyarakat yang tidak ada kuasa apa terhadap masyarakat majoritas. Sekian, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Ya, langsung saja pertanyaan selanjutnya dari Bapak Haryanto Burhan ya, Bapak Haryanto Burhan. Ya, e, pertanyaannya saya bacakan e, terkait dengan e, perkembangan serapan bahasa daerah atau bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia melalui proses seperti apa sehingga diakui dalam e, bisa kata baku dalam bahasa Indonesia. Mungkin e, Ibu Dr. Hera bisa untuk kemudian mencoba menjawab ini, Ibu Dokter. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Haryanto Burhan ya, Bagaimana perkembangan serapan bahasa daerah ataupun bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia melalui proses seperti apa sehingga diakui dalam kosa kata baku bahasa Indonesia? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai... Uh, pengindonesiaan kata atau istilah asing atau pengambilan kosakata atau istilah itu lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini memang melalui beberapa proses. Jadi sebuah kosakata itu uh, tidak serta-merta diambil atau diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau di awal-awal perkembangannya karena cikal bakal bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu lalu kemudian mengalami perkembangan begitu banyak kosakata yang diserap kalau dulu yang banyak itu dari kosakata bahasa Arab, bahasa Belanda Lalu ada kosakata bahasa Cina kalau Cina itu seperti kata lumpia, loteng, lonceng, lalu ada dari bahasa Portugis misalnya garpu, gereja, dari bahasa Parsi juga ada, bahasa Tamil juga ada, misalnya kalau dari bahasa Parsi itu misalnya kata domba, lalu bahasa Tamil juga ada beberapa kosa kata meskipun tidak sebanyak kosa kata bahasa Arab atau bahasa asing lainnya dan bahkan dari kosa kata bahasa Hindi misalnya kata goni, roti, unta semua itu diserap dari bahasa Hindi pengambilan kosakata dari bahasa daerah maupun bahasa asing saat ini yang diutamakan diutamakan yang pertama diserap itu paling banyak dari bahasa bahasa Inggris lalu yang dari bahasa daerah banyak kosakata bahasa daerah yang sudah diusulkan untuk menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia jadi eh, sumber eh, pengambilan kosakata yang pertama itu untuk terutama untuk penerjemahan atau penyerapan atau pengindonesiaan kata atau istilah asing itu yang diutamakan pertama dari kosakata bahasa Indonesia yang sudah ada lalu dari kosakata bahasa eh, serumpun misalnya termasuk dari bahasa daerah dan bahasa Jawa kuno kan seperti itu lalu dari bahasa asing nah Nah, ada beberapa tahapan, jadi kalau misalnya berasal dari berawal dari sebuah konsep, jika konsep itu sudah ada, dilihat apakah konsep itu istilah dari Nusantara atau konsep dari internasional. Uh, kalau dari Nusantara tinggal dilakukan pemantapan, misalnya untuk istilah batik, kata pamor, kata bineka tunggal ika, itu semua tinggal dimantapkan. Tetapi kalau istilah atau kata itu berasal dari mancanegara atau dari bahasa asing, maka perlu dilakukan beberapa upaya. Ada pemadanan namanya. Nah, pemadanan ini pun ada beberapa tahapan atau ada beberapa langkah. Bisa melalui penerjemahan, penerjemahan itu bisa secara langsung, atau bisa melalui perekaan. Penerjemahan, penerjemahan langsung misalnya untuk kata supermarket. Jadi diterjemahkan menjadi swalayan. Lalu misalnya untuk perekaan dari penerjemahan dengan cara mereka jasa. Misalnya untuk istilah catering, misalnya kita catering itu akhirnya disepakati bahwa padanannya adalah jasa boga. Lalu untuk survive kita padankan dengan kata sintas. Lalu untuk pemadanan yang kedua selain penerjemahan ada yang namanya penyerapan. Nah penyerapan ini juga ada beberapa tahapan, ada beberapa bagian. Ada dengan penyesuaian ejaan atau lafal. Ada dengan penyesuaian ejaan saja, tanpa penyesuaian lafal. Lalu, ada tanpa penyesuaian ejaan atau lafal. Misalnya, kata "bias" itu diserap menjadi "bias." nasal menjadi nasal, lalu ada tanpa penyesuaian ejaan dan lafal, untuk kata internet dan orbit. Nah, ini kata-kata seperti ini yang akhirnya menjadi kosakata yang produktif digunakan di dalam masyarakat kita, lalu akhirnya diserap menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Lalu khusus untuk bahasa daerah, sudah beberapa tahun ini badan pengembangan dan pembinaan bahasa melalui kantor bahasa melalui balai bahasa yang tersebar di seluruh Indonesia melakukan upaya inventarisasi dan dokumentasi kosakata bahasa daerah seluruh bahasa daerah 718 bahasa daerah yang tersebar di Indonesia itu dilakukan upaya pendokumentasian dan inventarisasi kosakata itu lalu uh, diusulkan untuk menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Nah terutama kosakata yang diusulkan adalah kosakata yang sama sekali belum memiliki padanan dalam bahasa Indonesia mengapa seperti itu jadi uh, sebenarnya menyambung juga dengan uh, jawaban dari Narasumber yang pertama tadi terkait dengan uh, apa sih eksistensi bahasa sebagai sarana budaya. Nah itu sebenarnya ada kaitannya juga mengapa kosakata. Sebagian besar kosakata yang hidup dan berkembang di masyarakat di dalam kosakata bahasa daerah itu mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakatnya dan ada beberapa kosakata bahasa daerah yang belum memiliki padanan di dalam bahasa Indonesia. Nah ini inilah yang dilakukan uh, upaya pe, apa? inventarisasi dokumentasi lalu pengusulan agar kosakata bahasa daerah itu menja dapat menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Jadi eh, tidak bisa serta merta. Jadi eh, saat ini juga di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang sudah sekian ribu entry yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu tidak menutup kemungkinan akan terus berkembang. Mengapa bahasa itu dinamis? Begitu banyak kosakata yang terekam di dalam masyarakat kita dan sekarang di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Setiap pengguna kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI yang secara daring atau online itu bisa menjadi pekamus dalam arti bahwa mereka bisa mengusulkan kosakata. Misalnya, kata cahaya di dalam bahasa Tolaki ternyata begitu banyak varian istilah atau varian kosakatanya yang masih ber, uh, masih aktif masih digunakan di masyarakat tetapi mungkin sebagian besar kosakata itu sudah tidak dikenali lagi oleh anak-anak muda nah itu yang dilakukan inventarisasi lalu dilakukan upaya pendokumentasian lalu sebagian besarnya itu diusulkan untuk menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia seperti itu dan kalau berbicara mengenai kosakata uh, baku yang yang dianggap sebagai kosakata yang baku adalah yang memiliki nilai komunikatif yang tinggi artinya Kosa kata yang dianggap baku adalah kosa kata yang digunakan di dalam ragam resmi. Kan seperti itu. Nah itu yang dianggap sebagai kosa kata baku. Jadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri ada semua kosa kata yang digunakan di dalam masyarakat itu direkam. Tetapi ada penjelasan, ada rujukan, misalnya untuk kata sekedar. Nah, ketika kita mencari mengeklik kata sekedar, maka akan muncul bahwa kata sekedar itu merupakan kata tidak baku dari kata sekadar. Mengapa? Karena yang ada di dalam bahasa Indonesia yang diakui kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia yang dianggap baku adalah kata kadar, bukan kata kedar. Meskipun kata sekedar masih tetap digunakan di masyarakat tetapi bukan dianggap sebagai kosakata yang baku. Kosakata yang baku adalah kata sekadar sama seperti kata akte dan akta yang dianggap baku adalah akta, bukan akte. Meskipun kata akte pun masih tetap digunakan di masyarakat kita. Yaitu dari saya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih uh, Ibu Dr. Hera atas jawabannya yang begitu luar biasa. Uh, langsung saja untuk narasumber terakhir ya. Dari... Silakan langsung Pak, uh, silakan untuk di... Pertanyaan yang mana untuk kemudian? Iya, terima kasih banyak uh, moderator ya. Uh, terima kasih juga kepada uh, saudari murni ya mengirimi saya pertanyaan ya. Uh, Assalamualaikum Pak, bagaimana cara mengatasi masyarakat awam selain sosialisasi yang masih mempercaya adanya sesembahan lain selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi penganut ajaran agama Islam? Ya perlu diketahui bersama bahwa sastra itu memang merupakan cerminan masyarakat pada zamannya. Jadi mengapa harus dijamah sedekat mungkin supaya tidak tidak ada salah tafsiran seperti ini bahwa sesuai dengan perkembangan peradaban, perkembangan pemikiran, perkembangan segalanya, ya tentu dia dia akan dirinya bahwa kalau dulu masuknya ajaran Islam di pulau sana belum selengkap hari ini uraiannya mulai dari syariah sampai ke level tertinggi maka hari ini sudah bisa dijelaskan mana yang masuk kategori nilai-nilai syariat Islam dan mana yang tidak hampir semua negara apa daerah di Indonesia tentu ketika saat itu berproses masuknya ajaran Islam maka tentu tidak serta-merta langsung lengkap segalanya karena pendekatan untuk menjalankan syariat agama itu kan berbeda-beda setiap siar. Ada yang paling utama dulu apa dan sebagainya, yang mana yang masih bisa dilepas, mana yang didahulukan dan sebagainya. Dan kalau hari ini intinya adalah dekatkan mereka dengan agama dan dekatkan mereka dengan budayanya sendiri sehingga dia bisa memilah mana perkembangan budaya yang akan kita ikut dan mana yang tidak. Saya kira demikian mungkin jawaban singkatnya, Saudara Murni. Uh, nanti kan ada juga uh, email saya nanti di moderator ya kalau nanti tidak buat karena saya lihat uh, waktu mungkin uh, agak sempit hari ini tapi menurut saya uh, saya kira hanya itu saya bisa jelaskan untuk pertanyaan yang ini terima kasih Murni saya kembalikan ke moderator ya baik terima kasih Pak Dokter Nadir atas jawabannya uh, banyak sekali pertanyaan memang yang ada di kolom chat namun uh, waktu yang membatasi kita jadi mohon maaf, e, mungkin langsung saja untuk e, bisa mencoba mengirimkan email ya kepada para narasumber mungkin ya jika e, berkenan. Ya waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 12.24 ya di pembutan ya. Ada closing di... Ada closing ya. Mungkin langsung saja saya berikan ke MC untuk. Silakan MC. Baik, teman-teman. Demikianlah sesi diskusi yang telah kita lakukan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada moderator atas kerjasama dalam melakukan panduan dan/atau memandu dalam rangka virtual visiting profesor pada pagi hari ini hingga menjelang siang. Oleh karena itu, semoga apa yang telah disampaikan oleh para pemateri semuanya dapat memberikan kita pengetahuan, wawasan untuk kita semua. Oleh karena itu, saya Muhammad Famerik selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas ilmu yang telah diberikan. Tentu ini merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih pula kepada seluruh audiens para peserta webinar pada pagi hari ini yang telah meluangkan waktu hingga pukul 12.00 waktu Indonesia saat ini. Oleh karena itu kami akhiri bilahi taufiqulidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dokumentasi yang ya. Baik teman-teman. Saat ini kita laku, akan lakukan sesi dokumentasi dulu ya. Mohon untuk dibuka videonya Dan kami sampaikan untuk seluruh peserta webinar agar menyalakan kembali videonya dan menunjukkan ekspresi terbaik kalian semua. Ya. Baik sudah siap ya? Kita mulai pada slide pertama dulu. Oke, okay. slide pertama pada hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke, okay. kita beralih pada slide yang kedua. Oke, okay. tampaknya sudah semua sudah pasang ekspresi. Ya, ada yang merapikan pakaiannya, ada juga yang... Melakukan iya, yeah. oke. Okay, terakhir, uh, slide terakhir kita lakukan mm -hmm. foto dan satu, dua, tiga. Oke, okay, terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Terima kasih pula untuk seluruh narasumber untuk meluangkan waktu kesediaan untuk memberikan inspirasi untuk kita semua. Baik Selang ya. dari Kamboja dan Thailand. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih juga kepada seluruh negara-negara uh, tetangga kita. Semoga ini bukan menjadi akhir, tapi akan menjadi awal untuk kita semua untuk terus mengembangkan, melakukan kerjasama dan juga meningkatkan potensi mahasiswa untuk menciptakan generasi muda yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput, dijemput ke Yasma Sepama kampuchia bila-bila saja. insyaallah Terima kasih banyak. Sehingga ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, dr. Hera. Terima kasih Bapak Ares, Wanderloh, dari ITU. Terima kasih Bu.